Hello, hello guys. Jason Kurniawan, halo. Jeremy, Faizin, James, Aris. Halo, halo. Nggak ada syarat macem-macem sih, aneh-aneh cuy, cuma yang penting aktif aja. Halo Albert, GBET-nya sudah ada jadwalnya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Enggak nempah holiday girl, lagi enggak ada Zeni bro. Три. Города прямо. Направо, направо, направо. Guild Sultan open rank nggak? Kebetulan sekarang lagi full bro. Kebetulan sekali lagi full. Kok nggak pernah hunting bareng sama anak guild lah? Ini anak guild bro, si Twix sama Elysium Guild Sultan mereka bro. Anak guild kan? Satu dua kata buat WOC kemarin, seru. Seru banget WOC-nya. Lawannya kuat-kuat banget juga. Halo Rizan. Yang nge-lag, nge-bug jadi satu. Kemarin tuh mana trapnya kadang nggak keluar, hidingnya kadang nggak mau hiding, vanishnya kadang nggak mau vanish. Jadi kemarin sih campur aduk sih. Ada sebelnya, tapi mostly fun. Ketemu guild lain yang bener-bener seru-seru juga. Ranknya Guild Sun. Guild saya Sun, tim Sun. Halo Mystic Cosmos. Hadiahnya nggak ada hadiah apa-apa sih, cuma sama aja kayak yang menang apa menang WOC. Iya, semalam kuat-kuat banget saya mana trap nggak pada nggak mati-mati ya. Keras-keras musuhnya. Iya. Lawan bisa saling kill kayak gitu. Temen bisa saling kill. Next WOC diusahain killnya lebih dari 250 deh. Kita coba. Jadi killing machine kayak gitu ya. Soalnya ya SC tugasnya cuma begitu-begitu aja sih. Maksudnya biar musuh, biar guild lain tuh nggak pada datengin MVP kita. Biar guild kita MVP-an juga enak kayak gitu loh. Hai Dogo. Nomor saya. Boleh atas snipe nih coba. Honornya 3000-an deh kalau nggak salah lo ya. Kalau nggak salah tuh 3000-an.
Priest-nya jadi ikutan. Cuma kan kalau ibaratnya saya harus apa namanya, saya lebih prefer tuh jadi kayak gini, kayak kemarin tuh saya kan solo ya. Nah, saya tuh lebih seneng pas saya masih di base saya tuh saya di full buff. Setelah saya di full buff itu saya maju sendiri, jadi priest-nya tuh bantu yang lain gitu loh. Mudah nggak? Jadi saya nggak harus mikirin priest-nya ini itu gitu. Saya lebih seneng begitu saya di base camp tuh saya di buff, abis itu udah saya pergi sendiri mengembara. Ya, yang menang dua kali sun. Nanti makin lama ada rankingnya. Hai S. Ya betul, saya anak Purwokerto, bro. Purwokerto, saya rumah saya deket Unsud. Dari kalau temanmu ada yang orang Purwokerto tuh, hah, kakak kelas saya, siapa tuh? Dapetin aura itu di level 99. Jadi tugasnya kalau Shadow Chaser sama GX itu buat mecah formasi, ngerti nggak? Kalau ibaratnya kayak saya kemarin itu nggak di base camp guild lawan, itu guild lawan bisa segerombol 20, 30, 40 orang bisa ke tengah. Dan kita bakal bener-bener perangnya di tengah itu lawannya harus banyak banget. Karena WOC kan 4 guild ya. Jadi MVP-nya guild saya pasti dirusuhin. Terus di tengah perangnya jadi ramenya luar biasa, makin nge-lag apa segala macem kayak gitu. Jadi kalau bisa, kalau guild kalian ada Shadow Chaser sama GX, itu lebih baik gimana caranya buat pecahin formasi-formasi guild lain. Jadi guild lain ibaratnya nggak bisa semuanya, pasti tetap ada 1, 2, 3, 4 orang yang lewat ya, yang keras-keras macam Royal Guard, mekanik kayak gitu mungkin masih ada yang lewat. Tapi kalau bisa usahain warlock-warlocknya, priest-nya itu pada mati loh. Jadi Royal Guard, mekaniknya tuh mereka nggak ada backup kayak gitu. Ngerti nggak? Kita pecahin formasi guild lain sebisa mungkin, kita bikin guild kita pun MVP-nya juga nyaman tanpa gangguan. Atik Emilia Sari, siapa tuh? Ilangin aura bisa. Pakai setting, bisa di setting, bisa diilangin auranya. Aduh, mau saya error ini ke double click mulu. Iya, kalau Vanish itu bener-bener gimana ya? Udah pakai alloy damage-nya berkurang, pakai Vanish itu damage-nya reduction-nya 80% lagi, jadi keras banget. Zeni mentahnya lumayan, tapi kenapa banyak yang farming di Anolian? Itu Anolian itu bikin kita cepet kaya ya. Soalnya mana nih Anolian nih? Anolian. Nah, selain Raw Zeni, dia tuh drop Mystic Frozen. Ini elemen yang kamu bisa convert jadi arrow, jadi instant Zeni. Drop Royal Jelly yang lumayan laku di exchange, dan drop Armor Shard gitu loh. Ini Armor Shard ini kepake untuk beberapa equipment ketika kamu upgrade ya. Jadi
banyak yang hunting Anolian, salah satu alasannya itu. Kalau Dokebi lebih ke trapnya sih, jadi nggak kena trap gitu. Ini saya mouse-nya ke double click mulu, eh. Worth it, worth it. Untuk modalin tuyul buat farming Cobalt Archer worth it kok. Karena dengan kamu modalin tuyul, itu kamu zeni per hari itu minimal 1,5 sampai 2 juta pasti dapat kalau farming di Cobalt Archer. Itu sudah pasti. Jadi kalau ibaratnya kamu mau modalin tuyulmu 10 juta zeni, 5 juta zeni worth it kok. ET-nya Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Karena ET ini semoga di minggu ini kita nggak ada maintenance ya, jadi jadwal ET-nya tuh nggak berubah kayak gitu. Minggu ini kita bisa, saya bisa bantu 190 dan 80. Jadi Selasa besok kita lantai yang gede dulu, kita lantai 100 dulu besok jam 5:30 sore sampai malam. Hari Kamisnya lantai 90 dan hari Sabtunya lantai 80. Tuyulnya dimodalin nggak apa-apa, karena ibaratnya kayak gini, umur tuyulmu itu kalau kamu nggak hapus itu kamu bisa berbulan-bulan ya farming di Cobalt. Setelah farming di Cobalt itu kamu bisa farming di Anolian, dan setelah itu bisa buat pet adventure. Jadi kamu modalin sekali tapi itu berlaku seumur hidup gitu loh tuyulmu tuh. Jadi worth it kalau tuyul dimodalin premium, dimodalin equip, dimodalin rune kayak gitu, worth it. Yang penting tidak terlalu banyak gitu ya kamu modalinnya gitu ya. Enggak, kalau assassin dibikin jadi tuyul tidak efektif. Tuyul tuh paling efektif tuh whitesmith, udah nggak ada lawan. 96 kalau di Cobalt Archer sih kayaknya mending pindah aja di Anol ya. Kebanyakan monster demi human lumayan banyak tuh. Kalau counter Shadow Chaser itu ya kalian mesti punya side satu itu buat bunuh Shadow Chaser-nya. Terus kalian juga mesti gedein defense kalian. Karena mana trap-nya itu sekarang benar-benar broken dan overpower gitu. Halo Febrian Hernanda, makasih lo, udah kangen lo. Enggak, sekarang udah nggak gitu ngapak ah. 92 EDP, EDP 92 tuh itu di Highland Parasit aja, di copy EDP-nya level 4. Sepatu yang nambah SP 75 apa tuh? Momosius bukan tuh? Kayaknya iya deh, Momosius deh namanya ya. YouTuber Syura Indo pada pensi. Kenapa ya pada pensi ya? Video nempa belum ada lagi. SP discharge satu-satunya solusi buat tuyul whitesmith biar SP-nya nggak bocor. Oh iya, berarti harus naikin level dulu. Kalau EDP level 3 tuh di cookie levelnya juga kayaknya masih terlalu tinggi. True Sight itu bisa di copy, tapi kurang begitu bagus sih. Kalau emang kalian mau main mana trap, EDP itu udah solusi terbaik, udah nggak ada lawan. SP discharge itu bikinnya murah. Sepanjang tuyul kalian berpenghasilan lumayan banyak, itu nggak usah takut masalah SP discharge, karena masih untung dibandingkan pendapatan tuyul kalian masih lebih banyak gitu loh. Oh, bagusan Momosius plus 10 tier N.
Belum. Belum pernah PvP sama Eric Lim. Gila itu bro, equipnya nggak nahan, kalah saya. Susah lawan Eric Lim itu. Equipnya begituan. Rambut Mario Bros. Apaan tuh, rambut apa tuh? Bagus ladder di minor. Ladder di minor itu naikin damage increase, kalau Archer Skeleton naikin attack. Jadi kalau kalian pakai ladder di minor, itu attack kalian di sini turun, di sini tuh attacknya turun, tapi posisi damage, physical damage increase-nya tuh naik gitu loh. Jadi lebih keras pakai ladder di minor daripada pakai Archer Skeleton. Eric Lim temanku, iya tuh dia equipnya GG banget itu, plus 15 plus 15 plus 15 gitu, mantep itu. Selain Whitesmith ya, kalau ibaratnya mau farming Mino ya paling selain Whitesmith tuh LK. Stalker Bow ADL nggak bagus. Kalau main dua char di dalam satu akun barengan nggak bisa. Twixer dia lagi teleponan sama pacarnya kali ya. Stalker Bow ADL jelek. Tahu sing jago banget dia mainnya. Halo Wisnu Ahidayat, thank you bro udah subscribe. Si Sing jago banget itu mainnya. Enggak bagus Godswing. Archer enggak cocok dari tuyul. Tuyul tuh Lord Knight sama Whitesmith aja udah. Solusi farming kalau yang nggak punya PC hanya HP 1. Kalau itu ya paling ngorbanin handphonenya ya, tapi jelas panas banget sih kalau di bener-bener di online-in terus kayak gitu. Takutnya cepat rusak. Bagusan Godswing apa buntut yang di Kafra Battle? Lupa tuh aku tuh buntut yang di Kafra Battle kayak apa. Iya, Sising veteran CN dia jago banget itu mainnya. Sore Emi, sore. Kenapa nggak face cam? Aduh, rambut saya lagi jelek banget bro, serius. Kayak sapu ijuk ini rambut saya tuh sekarang. Nggak ikut event, nggak ah. Soalnya Elysium itu episode 5 dia mau full main itu, full main Shura. Mumpung spawn Anubis, boleh deh kejar Anubis. Oke, Budi Prasetyo, take care bro. SMVP minggu ini kalau nggak run, apa sih run Gris atau apa sih?
minggu ini lupa-lupa ingat saya. Run Gris ya. Kalau champion saya nggak bisa ngomong deh. Saya nggak bisa ngajarin kalian kalau champion. Soalnya saya sendiri belum pernah pegang champion. Jadi saya nggak tahu. Saya juga mentok itu di Mong. Mong nih, Mong job. Job berapa ini Mong saya? Job 10 kayaknya ya. Bukan gara-gara Bass Pierce jelek, bukan. Sekarang kreator rata-rata main Fire Expansion kan? Aduh, main Mong ya, saya equipnya nggak ada bro, dan main Mong itu equipnya ganti semua bro. Jadi saya nggak sanggup kalau main Mong, ngikutinnya itu udah nggak sanggup. Cuma MVP-an aja. Mungkin nanti malam pas saya udah mau tidur bisa kali ya ET sebentar, setengah jam sejam kayak gitu ya bisa. Cuma besok kan ET 100, saya butuh berry tuh banyak. Zeni saya cuma 300.000 ini loh. Jadi saya butuh nyari Zeni dulu buat beli berry. At least besok ET lantai 100 tuh paling enggak butuh berry mungkin sekitar 200-an soalnya. Stones armor kurang kali ya. Kalau tarikin XP saya kayaknya nggak bisa, soalnya saya kalau siang, kalau pagi tuh seringnya AFK bro. Auto tele. Besok jam 17.30, jam setengah 6. Jam setengah 6 saya bisa bantu sampai jam berapa? Jam mungkin jam-jam 11 kayak gitu. Ini kok ngeklik-ngeklik double click sendiri? Ini mouse sudah minta diganti ini. Kalau konten siap menyusul. Stalker Bow mainnya Dex dong. WL Warlock tuh multinya ke itu, ke Shura, soalnya Shura tuh nambah intelijen. Jadi kalau Warlock kalau bisa multinya ke Shura aja. Jangan pindah dulu, oi, enggak, gue nggak ada blessing, oi, blessing dulu, astaga, blessing, oi, ini Barzai ngapain sih diem gitu, astaga, oh. Jamnya jam ini soalnya. Ini jamnya salah settingnya, jam GMT plus 8. Ranger Dex kan, Ranger itu butuh Agi Dex lah kan. Dexnya di Ranger, Aginya di Guillotine.
lucknya di mekanik sama di shadow chaser. Jadi kalau ranger main agi deck luck itu multinya agak banyak. Pierce 4 kali, 5 kali belum mati, 6 kali baru mati. Enggak, Pierce Buzz enggak di nerf di episode 5, cuma build agi critical itu lebih bagus. Jadi mayoritas pada pindah ke build agi critical itu bukan karena Buzz Pierce di nerf, itu bukan. Build statusnya Magic Trap, kalau WoE strength sama fit aja 119 sama sisanya masukin fit. Enggak perlu agi kalau emang tipe tank ya. Tapi kalau tipenya itu lebih ke arah apa tuh namanya? Oh, Yegun. Tipenya lebih ke arah Glass Cannon ya, masukin Agi. Boleh deh. Kalau belum ada yang hit, gratisan. Tip crit buat MVP harus job 2 dan job 3. Job 2 itu dapat status tapi 4, kalau job 3 itu 6. Kalau kalian job 2 plus job 3 artinya kalian dapat bonus status itu 10, dan itu gede banget loh. 10, walaupun job saya misalnya butuh STR, tapi suatu saat saya tetap multi ke warlock, soalnya intelligent itu nambah magic defense gitu loh, ngerti nggak? Jadi semua status itu sebenarnya penting buat di multi. Cara dapat mora bagus nggak ada, itu pure luck kalian. Yang dapat dex cuma ranger aja. Untuk sementara cuma ranger. Aduh, mesti ganti mouse ini. Double klik terus. WS sama Assassin bagus. Cara dapat Shard Blade itu benar-benar dari hokimu, bro. Saya nggak bisa kasih saran kalau itu. Nggak, Equip Ranger nggak punya. Ignore defense 20 apa melee attack 10? Kalau saya pribadi, saya lebih pilih ignore defense 20%, soalnya target saya itu bisa lebih fleksibel. Mau defense-nya sebesar apapun itu, kalau ignore defense-nya kita 100% tuh enak gitu loh. Ignore defense 15% Finky ya. Stalker nih, kalau kalian mau lihat status multi job ya. Rune Knight strength plus 6, Royal Guard vitality plus 6, Warlock intelligent, Guillotine Cross Agi, Shadow Chaser luck, Ranger dex, Archbishop fit, Shura intelligent, Mechanic luck, Genetic strength. Iya, Cipta Veloni ini mau saya razor tapi sudah lama banget, sudah 2 tahun kali ya. Jadi double click terus ini. Tier 3 ke 4 saya nggak habis Zeni banyak, soalnya barangnya tuh saya cari, lava gamenya itu saya cari. Jadi saya nggak beli di exchange. Kayak Holy Dagger ini saya masih tier 6, belum tier 8.
Soalnya saya bahannya tuh saya kumpulin sendiri gitu loh. Nih, 6/35. Halo Khairul Aming. Ignore 100 dari baju, dari senjata, offhand, garment, nambahnya lumayan banyak-banyak. Jadi ignore defense-nya kalau pakai munak bintang udah 100%. Worth it tier 8 holiday gram, tier 8 thief clothes tuh worth it banget. Entrance. Job yang bisa aktifin depo minus, hampir semua job bisa. Barzai. Penetration 4% sakit. Mecha bisa pakai Vexer X itu loh, bisa mekanik, bisa. Sandstorm kurang oke sih buat Shadow Chaser, lebih ke arah Holidayger aja sih. Kalau dulu pas zaman main backstep itu masih oke lah ibaratnya pakai Sandstorm, tapi sekarang kan mainnya sudah mana trap dan itu kurang oke kalau pakai Sandstorm sih. Soalnya nggak ada persenan attack-nya kan Sandstorm kan. Paling oke tetap Holidayger. Vexer damage cannon kurang emang berkurang, tapi posisinya bisa aktifin depo mino gitu, jadi memang ada plus minusnya. Atau depo mino itu bisa diaktifkan semua job kalau kalian punya drag card yang di upgrade nanti di episode 5 gitu. Drag card itu di episode 5 efeknya imba banget kalau udah di upgrade tuh. Efeknya tuh 100% damage to all monster sama extra 30% damage to large size. Jadi kalian tuh nggak ada weapon penalty lagi kalau pakai upgrade-annya drag card. Drag card serius, itu drag card yang di upgrade itu efeknya luar biasa. Kalian nggak bakal ada weapon penalty lagi kalau udah pakai drag card.
Dagger Assassin tergantung mau tipe apa sih. Kalau mau main cross impact kayak gitu ya paling nggak pakainya Sandstorm. Kalau mau poison smoke ya Holy Dagger, tergantung tipenya. Karena ini tuh banyak-banyak itunya, banyak macam tipe yang kalian bisa explore. Episode 5 kartu yang di-upgrade tuh Edgar bisa di-upgrade, Moonlight bisa di-upgrade. Oh, udah spawn. Moonlight bisa, Drake bisa, Maya bisa, Doppel bisa, Atros bisa. Terus banyak-banyak yang bisa di-upgrade. Iya, lo enggak, ini maksudnya saya kasih tahu kalau ibaratnya emang mau aktifin depo mino gitu, saya kasih tahu ini edukasi, bro. Edukasi. Saya emang belum pernah dapat kartu MVP sih, tapi ini sekedar sharing aja gitu. Moonlight kalau nggak salah kan sekarang 25% movement speed kan. Kalau di upgrade tuh 30% movement speed sama ada efek apa gitu. Itu kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas yang benar-benar saya ingat itu Drake card itu efeknya jadi weapon penalty nggak ada, sama extra 30% ke large size monster. Jadi kalau kalian pakai Drake sama kalian pakai Mino, itu di senjata kalian jadi 55% damage to large size dan kalian bisa aktifin depo Mino gitu. Sniper susah naik, harus pakai Puriku, bro, biar cepet, bro. Enggak, saya enggak mudik. Saya asli Purwokerto dan ini lebarannya saya juga di Purwokerto. Saya enggak kemana-mana lebaran. Sedih nggak? Tips getok nggak bisa, saya nggak bisa bagi tips getok, saya nggak jago getok. Yang jago getok itu si Twixer sama teman saya, itu dia yang jago getok. Tapi kalau saya kasih tips nggak bisa, karena saya sendiri jujur saya nggak jago getok. Ada tips untuk easier aim mana trap in War of Imperium. You need to have a good connection. Because in my last War of Imperium, I experienced a few bugs, especially when I use vanish, hide, and mana trap. So you need to have a really good connection. Jago getok ini Orc Hero Helm plus 10 save refine, bro. Moonlight Blessing, Martyrs, Kuda, Kairi, Sepatu, Balapan Lari. Bener tuh. Kemarin udah kan diketokin Twixer kan, sampai tamengnya jadi plus 12 itu. Tapi hitungannya ya bugbook lah sebenarnya. Saya modal 30 juta plus Oridekon, plus Elunium, plus apa macem-macem. Jadi 45 juta kan, tamengnya kan 50 juta dipotong tax apa segala macam, jadi cuma 45 juta. Itu buat balikin modal anggap 32 juta kemarin kalau nggak salah saya, sama Oridekon sama Elunium dan kawan-kawan. Sebenarnya kalau dipikir untung ya untung sedikit sekali, nggak yang signifikan. Orc Hero Helm buat Shadow Chaser. MVP apa yang kayak bentuknya kayak makanan zaman dulu? Makanan apa tuh? Malam Alif. Iya, Holy Dagger-nya tapi sekarang udah plus 6 lagi dan saya udah siapin 9 Holy Dagger buat si Twixer kalau mau getok dia. Orc Hero save-nya mahal, saya habis 140 jutaan. Biskuat mirip Edgar. Kok ya masih kepikiran biskuat kayak gitu loh. Yang iklannya jadi macan itu ya.
Thief Cloud saya plus 10. Ya doain jadi plus 15 ya. Enggak, saya enggak save refine. Save refine itu hanya untuk yang jantungnya lemah. Jantung saya tuh sehat banget loh. Ya, kalau SCBO pakai Ninja Sweet. Knight ke RK kemarin 2 minggu saya, dari job 24 ke job 70 itu 2 minggu pakai Puriku. Nanti kalau Hoki HD-nya jadi plus 15. Nempanya susah banget, Bro. Royal Jelly dari Anolian mahal, satunya 6.000 kan. Kalian kalau ibaratnya farming pakai tuyul kayak gitu, 360 stamina bisa dapat berapa Royal Jelly? 20, 30? 30 ada kan? Bisa lebih kan? 50 mungkin dapat kali ya. Enggak, save refine enggak bisa gagal. Semalam aku ngeling Devil Wing. Ngeling kapan tuh? Iya, kalau plus 15 deh, ntar deh. LK ke RK saya grinding di kuda pakai skill Pierce. Thumbnailnya emang sekarang apa tuh? Syura nggak butuh. Royal Jelly iya laku kan harusnya kan. Emang Royal Jelly, astaga, ini mau saya ini loh. Debatnya aja sama Twixer, kalian tuh suka mengadu domba ya. Wih, mantep nih. Mantap, dia bisa dapat critical damage 15% dong di Devil Wing. Mystic Frozen dijadiin arrow terus dijual ke NPC. Coba PM. GG banget itu. Dia dapat critical damage 15%, Bro. Iya, jadi ADL Ranger itu mantep banget itu. 15%, Bro. Tempat nempa itu jadi guild kan, ada yang savingnya levelnya sudah tinggi, itu bisa untuk nempa sayap gitu. Stalker Bow bagusan Devil Wing kali ya, daripada Quiver. Tapi Devil Wing itu cari opsi mora susah, dan kalau pecah itu benerinnya tuh susah.
itu kenapa orang-orang banyak yang ambil Quiver, karena Quiver itu yang jualan opsi moranya itu di exchange tuh banyak yang jual ignore defense. Dan ketika kamu mau refine Quiver tersebut, itu lebih gampang untuk nempanya gitu. Bagus Quiver kalau ada opsinya sih sebenarnya. Cuma lebih fleksibel Devil Wing, soalnya Devil Wing itu benar-benar semua job itu pakai gitu loh. ADL mending Sakura Puppet ya kalau buat sniper ya. Lebih damage outputnya lebih gede daripada pakai Devil Wing. Nah, tas rakun juga bagus banget, tapi getoknya setengah mati tuh, plus 10-nya tuh. Gatswing atau naga biru? Gatswing. Ah, ngebug, ngebug. Ini mana trap saya nggak mau keluar dong. Plus 10-nya betul emang ribet, tapi itu bener-bener itu banget loh. Damage-nya tuh jadi jauh banget loh. Karena di samping nambah range attack, nambah critical damage, nambah ASPD, kepake semua. ASPD-nya buat main exit break kan. Critical damage ya critical ADL-mu, dan range attack itu kan juga kepake untuk nambah boost damage-mu. Jadi itu kepake semua gitu. Aduh, ini mouse-nya parah sih. Bentar. Elysium? Can I follow you 5 minutes? I need to change my mouse. My mouse is broken. Yeah? I follow you 5 minutes. Bentar ya, ganti mouse. Tes, kalian dengar suara saya nggak? Kalian dengar suara saya nggak? Nah, bentar.
Jawabin dulu, bentar bentar bro, bentar bro, bentar bro, bentar bentar. Lagi setting mouse, bentar, sabar sabar sabar. Oke, gimana nih? Aman ya? Udah pakai mouse mouse yang satunya nih. ET besok ya, untuk ET besok jam 5:30 sore. Yes, I'm having problem with exchange. Exchange is broken right now. Kalau Oracle kayaknya nggak memungkinkan sih, soalnya waktunya yang terlalu lama gitu. Kalau ET level, kalau GBET itu kan 30 detik itu selesai gitu. Pas di dalam tuh 30 detik palingan kan waktunya. Jadi benar-benar bisa bantu orang banyak kayak gitu. Kalau Oracle itu kan di dalam bisa sampai 10 atau 15 menit. Mid. Loh, ini kok saya ngeklik. Iya, ini delay terus lagi ngebug-ngebug kayak gitu loh. Nggak tahu, mungkin mau dibenerin atau gimana servernya, saya juga kurang paham. Kalau GX atau RK backnya tuh Angel Wing bagus tuh, yang sayap malaikat tuh kalau punya. Kalau enggak pakai Devil Wing aja gratisan itu juga oke punya tuh. Elysium Asura ke TH. Pokoknya Elysium itu asuranya ke Garm itu sekitar 6,5 7 juta ya, 7 juta kalau nggak salah ke Garm tuh. Jadi ke time holder mungkin kurang lebih sama ya, sekitar segituan. Oh, 5 juta. Lebih ah, kalau dari 5 juta pasti lebih itu. Elysium. Someone ask what's your Asura damage to time holder? More than 6 million, a bit more, 6.2 or 6.3. 6,2 atau 6,3 juta asuranya ke time holder. It's full SP, right? Yeah. Without SP? With SP, with full SP, without alloys. Full SP tanpa alloy itu 6,2 sampai 6,3 juta. Tanpa alloy ya. Kalau pakai alloy mungkin bisa di angka 7 jutaan kali bisa tembus. Oh.
Bloody Detar Atros. Asura 1 juta saya nggak tahu butuh berapa. Iya Samuel, saya bukan gendut ya Samuel, tapi cabi ya. Iya, mana trapnya OP banget. Minocart better hunt or better hunt? Lebih baik hunting. Kalau damage ke Paladin saya nggak, maksudnya mana trap saya ya. Tergantung Paladinnya damage reductionnya berapa. Tapi kalau rata-rata ke player lain itu mana trap saya kurang lebih di angka sekitar 100 sampai 300 ribu. Itu kalau full buff ya. Itu full buff tanpa alloy, tanpa Lord Aura itu sekitar 100 sampai 300 ribu. 300 ribu itu biasa ke warlock, ke priest yang intelligence-nya tinggi tapi defense dan damage reduction-nya kecil gitu. Halo, aku Magoki. Meteorit armor itu penting cuma buat ke lantai 2 ya. Jadi ke lantai, dari lantai 1 ke lantai 2 terus buat nembusin lantai 2 ke lantai 3. Orang tuh pakai meteorit armor cuma buat di lantai 2. Jadi kalau saran saya tetap kamu punya meteorit, karena meteorit itu ngasih stun resistance yang gede banget. Ancient Cape-nya nambah attack 3% kalau plus 12. Lumayan termasuk pembelaan diri sedikit sih. Bukan gendut ya, cabi. Beda itu ya. Pakai Holy Avenger Agi Crit. Kalau saya bilang cabi itu sebenarnya ada unsur pembelaannya sih. Soalnya saya agak lumayan sedikit sakit hati kalau dikatain gendut tuh. Ah, ini ngomong berlemak ini juga menyakitkan sih sebenarnya sih. Lumayan gitu. Ada breakthrough nanti di episode 5, bukan sekarang ya, di episode 5. Dan itu kalian sistemnya tuh harus quest. Itemnya itu namanya Breath of Death ya. Jadi nanti di episode 5 itu maksimum level kalian itu bisa 120 dan job kalian itu bisa jadi 60. Itu di episode 5. Tapi kalau di episode 6 itu katanya bisa sampai 130 base levelnya. Job levelnya tetap. Enggak bro, saya tuh saya tuh cabi ya, bukan gendut tapi cabi. Sekali lagi cabi, tahu nggak? Cabi. Mana trap di episode 5 tuh di breakthrough, bro. Mana trap di episode 5 dari level 10 bisa jadi level 15. Jadi makin sakit, bro. Sekarang kan mana trap maksimal level 10 kan. Nanti di episode 5 bisa level 15. Nah, kayak Kung Fu Panda tuh, mirip-mirip lah. Sedikit ya, sedikit gendut sedikit aja ya. Holy Dagger-nya plus 6 Mora Ignore 20. Ini tadinya udah plus 12, bro. Saya getok ini tuh udah dari 10 turun 3, 12 plus 12 turun 3. Kemarin si Twixer plus 9 turun 3 lagi. Aduh, udah capek saya, serius. No, I'm not playing Japan Ragnarok server. I'm only play here.
playing one server is enough. If I have to play from the beginning again, it will be really hard. Игра зависла. Fixer getokin. Oh enggak, ini saya sih pengen beli Holidayger Tenacity 4 ya. Pengen banget, itu kepake banget. Tapi enggak bisa sekarang soalnya sininya yang enggak ada. Kemarin live stream si Twixer getokinnya. Belum, saya belum pernah dapat kartu MVP. 63 sampai 70 itu kalau nggak pakai puriku lebih dari 2 minggu ya. Soalnya 2-3 hari sekali baru naik level kan. Kalau 7 level ya 3 minggu mungkin, 2 sampai 3 minggu kurang lebih. Tapi nggak mungkin di bawah 2 minggu. Twix getokin ya oke sih, walaupun Holidayger-nya gagal, tapi ada, saya dibikinin tameng tuh jadi plus 12 kayak gitu loh. Jadi saya tetap duit saya balik gitu loh. Sama si Twix di-upload kok live stream dia. Leveling job paling tinggi. Gini, leveling job itu tergantung tempatnya ya. Jadi kalau dilihat secara XP, paling gede itu geographer job XP-nya. Tapi kalau yang hunting di geographer ini 3, 4, 5 orang akan kalah di tempat yang agak sepi tapi monsternya banyak gitu loh. Jadi kamu hunting tuh bukan berdasarkan monster ini kasih job berapa, monster ini kasih job berapa gitu. Tapi kamu mesti lihat tempat huntingnya. Jadi kamu ke tempat hunting tersebut, sepi nggak nih? Kalau sepi kamu baru hunting di situ. Tapi kalau di situ tempatnya rame, kamu saingannya banyak, mending pindah aja ke tempat yang lebih sepi dan monsternya tuh deket-deket gitu loh. Twix, hey Twix. Yeah, hello. Someone in my chat says your helm is ugly. No, it's not true. It's very beautiful. That someone just jealous because you don't have this helm. Dikatain iri kamu bro. Yang ngatain Twixer tuh si Harir tuh. Harir, lu dikatain iri katanya sama si Twixer karena nggak punya helmnya. Are you going to live stream, Tix? Many people ask. Nope. No, today not. Hari ini enggak. Hari ini Twixer enggak live. Besok iya dong, 100 dong. Nah, tuh Harir, kamu punya argumen apa biar Twix ku sampaikan ke Twixernya nih. Doom build needs 3 Mino or 2 Mino? Someone ask. 2. 2, butuh 2. Bisa Whitesmith bisa aktifin Mino kalau pakai Vexer X gitu ya. Misteri lebih baik. Soalnya kalau yang pakai exit break itu rata-rata mereka tuh statusnya tuh aginya yang mentok. Terus yes. Lalu lale. Oh yes. Harir who said your helm is ugly said that your helm is too big, too bulky. It's fine. Big dick, big head. Oh, katanya that's why barangnya Twixer gede jadi kepalanya helmnya harus gede tuh Harir tuh. Lu mau debatin apa lagi Harir? Look at Master Speed Helm, very very small, like his dick.
Beli di exchange, snap semua saya. Master Speed, get ready. Dark Lord will spawn just near your face. I know, I'm a psychic. It's prediction. Damn predicted. Iya, kurang ajar ya si Twixer ya. Look, 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 Master Speed, look. 5 more seconds, spawn near your face. Let's count, 5. 4, 3, 2, 1. Oh, in my face, sorry, yeah. You see, I was right. I was kinda right, Master Speed, huh? Yes. Oh my god, what a damage, Master Speed. What a damage. Oh my. It's why you don't worry. Why one day you will buy the robot that costs 30 million? Because it's ugly. Jelek, it's for katanya. People with small dick. I told you I have a big one as well. SMVP spawn. What's the SMVP this week? Rangris or what? I think it's Rangris, yes. I thought Chimera, but it seems a Rangris this week. Nice. 2 biotids. Maybe 3. Maybe 0. I got 1 Grizzle Berry. Break. What now? Kaho 10 minutes. Let's go, Oracle. Yeah, let's go. Let's go! Is that your wife? Yeah. Там все глухие, просто раз и блядь. Ты здесь, ты в Апуса, ты здесь. Босс убит. Я варкую. Еще я-то сразу. The hard one, what's the card? Bob Boss, Passer, Stormy. We can go hard. Bapos, Passer, Stormy. You guys want? No, Passer is hard. Yes, Passer is hard. We can try, but let's do first, let's do medium. Yeah, easy first. Let's go. I mean, easy than medium. All good stuff. Nggak worth it Archangeling soalnya dropannya tidak sebagus MVP lain. Do you play Counter Strike, Twix? No, I don't play Counter Strike. Nggak main dia. I don't play any PC games. Where's the shit? WS di 96 di Anolian aja nggak apa-apa sih. Kalau ibu kota saya nggak tahu bro, saya nggak ikut-ikutan. Saya tinggalnya di Purwokerto, kota yang paling damai. Nggak ada macet. Enak pokoknya tinggal di Purwokerto tuh udah kota idaman sedunia pokoknya. Oracle bisa drop kartu. Blueprint Kaho belum pernah. Iya, Archangeling nggak worth it buat dikejar. Dulu mungkin worth it pas awal-awal karena Holy Water-nya mahal kan. Second. Selain Aero cuma main Aero aja. Share low budget equip Shadow Chaser.
low budgetnya ini kan agak agak ada di gray area ya. Low budgetnya tuh maksudnya gimana nih? Yang no gacha atau gimana? Soalnya equip saya WoE-nya, Shadow Chaser saya itu benar-benar no gacha semua loh. Dan itu equip saya tuh saya snapping dari awal itu harganya murah-murah banget. WoE saya Shadow Chaser tuh pure 100% enggak ada gacanya, equip gacanya enggak ada loh. Twixer enggak kayaknya. Low free player. Oke, coba ntar aku mixin ya. Jadi kayak gini. Equip WoE ku kan enggak ada gacanya sama sekali tuh. Kamu bisa tiru, tapi opsinya tuh enggak harus sama gitu, ngerti enggak? Kayak contohnya ini Advance Actedicious ya. Mature. Divine Blessing 4 di exchange ada kan. Nah, itu yang snapping mungkin ada beberapa so orang. So what's the boss in easy? Can you tell me? Tapi yang Divine Hello? Blessing 3 itu enggak ada easy yang snapping. Was. Jadi kamu bisa dapat di exchange semua machine, itu pakai Zeni ya. Gitu loh. Maybe. Jadi jangan yang lihat yang Frost Masquerade atau Rainbow Wishing Well-nya ini ya, tapi equip WOC WOE saya itu pure bener-bener tidak ada satupun yang gacha. Iya, maksudnya kalau ibaratnya deponya itu yang enggak semua bisa niru, tapi kalau equip yang saya pakai itu saya yakin semua bisa niru karena basisnya itu Zeni bukan BCC gitu loh. Tahu Alrich tahu. Crossjaw bagusan Rogu atau Blacksmith? Gameplaynya beda tuh. Tergantung kalau lebih bagus mana, semua job itu bagus ya, ada keunggulannya masing-masing. Cuma kamu gameplaynya tuh lebih cocok yang seperti apa di situ. Easy ini Oracle Easy. Well sama Win per Strike bagusan Well. MVP-an nanti, MVP-nya lagi cooldown. Abis MVP-nya. Isi dari Oli Thanksgiving, isinya adalah kalau hoki kamu bisa dapat voucher buat dituker sama pet babi. Terus kamu dapat colorful shell 300 sama piglet badge 30. Udah itu aja. Kalau Oki bisa dapat pet babi ini. Nih, Lucky Dah namanya. Ini netral. Efeknya tuh double skin ini defense dan magic defense sama nambah fit dan strength. Bukan cuma fit ini. Fit dan strength ini. Ini salah. Deskripsinya salah. Enggak, bukan dagger better dari bow itu enggak. Cuma gameplaynya lebih simpel kalau menurut saya. Dagger dibandingkan bow itu dagger jauh lebih simpel. Respectnya. Petnya apa nih? Resnya cara lihatnya di mana sih? Cara lihat respect di mana sih? Skill wajib apa yang dinaikin setelah rune knight build pierce? Aura blade sama pierce apa sama spear mastery. Oracle bisa dapat card. Holy dagger atau sandstorm? Holy dagger. Mark of death enggak nambah damage mana trap enggak salah tuh. Mistleten sama bloody knight sama yang reflek pokoknya. Facecam-nya di pojok kiri atas tuh. Easter egg.
skill rune knight-nya. Skill rune knight saya tuh masih ngarang. Yang penting pierce, aura blade sama spear mastery-nya mentok, sisanya bebas. Udah nyoba WoE, ada videonya. Saya record WoC kemarin. Udah saya upload juga bagi kalian yang mau nonton. Ada tuh, udah saya upload tuh. Malam one handgun. Bukan takut dihina tuh. Saya dibully tuh udah biasa ya. WoC iya, masih banyak ngebug. WoC saya kemarin saya hiding nggak bisa, saya vanish nggak bisa, saya magic trap saya juga kadang-kadang nggak keluar. Jadi emang masih banyak bugnya. Kemarin awal-awal pas bukaan pintu WoC tuh guild saya yang masuk tuh cuma 18 orang. Bisa bunuh temen, jadi masih bener-bener banyak banget yang perlu diperbaiki gitu. Terus damage reduction. Maybe not. That's easy. Yang jeleknya dari WoC itu di saat kamu udah bikin party di Guild Hall, begitu kamu masuk di WoC itu partinya tuh hilang semua loh. Special. Ngerti nggak? Jadi apalagi nggak semua bisa masuk. Nah itu bikin party laginya itu blunder gitu loh. Blunder, kalian jadi bingung. Mau tipe drubil? Party sama siapa apa segala macam itu jadi bingung. Jumlahnya istri. Aturan kan ibarat dari luar WoC dari Guild Hall itu sudah party, udah fix partinya. 5 orang kayak gitu masuk ke dalam otomatis sudah ke party bareng mereka. Jadi ini kayak MVP battle kayak gitu loh. Jadi pisah semua partinya, jadi bikin bingung. Playing card yang defense ya. Kalian ambil tuh max HP, damage reduction, magic reduction, defense, magic defense sama neutral damage reduction. Critical defense, critical resist nanti aja. Enggak perlu sekarang. Pokoknya yang di biru itu semua penting kecuali critical defense dan critical resist. Ini terakhiran, dua ini terakhiran. Tapi yang lainnya itu penting semua. Jadi kalian mesti ambil tergantung job kalian ya. Kalau misal kalian high priest, archbishop gitu ya, ambil max HP, damage reduction, magic reduction dulu. Yang pertama max HP. Tapi kalau DPS yang maju-maju kayak gitu, boleh ambil damage magic dulu. Kalau misal mekanik gitu, mekanik kan anti gravity ya, jadi kalian ambilnya damage reduction dulu aja sama max HP. Situasional sih, tergantung job kalian. Kalau Mamba saya nggak tahu ya, sering main atau enggak. Halo SF Gaming, besok kemana nih? Sekarang di Ghana, besok kemana nih? Kepake banget. Nah itu equip saya WO itu saya pakainya back sama tail itu yang dari vending itu kepake banget itu. Halo Wisnu, job kita sama bro. Sniper ambil penetration. Salman kok bisa nggak ada notifnya ya? Kadang error gitu ya. Streamlabs 60 mango. В OBS он сразу выставляет 60, а в этом нет. Streamlabs нет. Посмотрим. Да нормально там. Ну не, это не то. Global kan baru dapat episode 4 Rabu ini. Это кто тебе выдает 60? Yeah. У меня тоже 60. Susah, creep-nya susah banget. Да, это в любом случае лучше там. Я nggak dapat notif, mungkin loncengnya di bawah. Ну смотри, мастер. Ну погоди, я на YouTube попробую, может ничего. Мастер Спид вчера запустил, у него было так, хотя я держу. What Master Speed? What Master Speed? Talking about FPS, good FPS on the stream. Of course.
Yang di sebelah Royal Jelly ini barang penting, namanya itu нет, на YouTube нормально. Weapon YouTube Repair Alloy. Ну, там, Jadi там, kalau там, kalian не, ну у меня Twitch просто lawan orang-orang yang bisa ngancurin equip kalian, kalian butuh ini. Nah, ini saya beli dulu. Weapon Repair 100. Terus saya butuh beli berry buat besok. Naik terus harganya. Buat besok Endless Tower. Episode 5 sebenarnya bukan nerf sih ya, tapi lebih mekanismenya dirubah, jadi bukan di nerf. Jadi kalian bisa pakai race card, kalian elemen bisa berpengaruh dengan damage mana trap, dirubah seperti itu sih. Tapi posisi mana trapnya itu bisa breakthrough gitu, jadi level 15. Iya, buat besok ET kalau nggak beli, nggak kuat GB, nggak bisa bantu ET. Battle sama World Grand, kalian tuh bisa-bisa aja, ngerti nggak sih? Bisa kreatif loh, sebenarnya kalian tuh kreatif-kreatif ya. Kalau Warlock saya nggak bisa kasih jawaban bro, jujur saya nggak main Warlock, saya nggak pegang Warlock soalnya. Coba kalian PM Zagato ya, ini Warlock guild saya yang equipnya cukup GG. Mana dia si Zagato 13. Nah kalian PM ini orang aja, equipnya nggak dibuka, cuma kalian bisa PM ini buat tanya-tanya masalah Warlock, dia bisa jawabin semua pertanyaan Warlock kalian. Kalian mesti naikin attack mana trap itu dari buku, dari rune. Jadi penetration, ignore defense, attack itu berpengaruh banget sama damage mana trap. Kenapa udah gak main alchemist lagi? Modalnya terlalu besar sih buat main alchemist. Precision Stone, buat apa Precision Stone? Saya kan pakai RK, ini size-nya large, nggak perlu pakai Precision Stone. Nggak ngaruh, untuk sekarang damage to demi-human tidak berpengaruh dengan damage mana trap. Tapi nanti di episode 5 itu berpengaruh dengan damage mana trap. Jadi diambil aja itu. Mekanik tanya ke Twixer aja, dia lebih bisa kasih jawaban. Kalau saya paling cuma bisa kasih jawaban tuh Shadow Chaser aja buat kalian. Selebihnya job lain saya cuma tahu sedikit-sedikit aja. Midnight jawab kok, dia baik kok Midnight orangnya. Mau jawab-jawabin juga. Kalian bisa tanya ke dia. Rp500 udah gede tuh. Enggak di nerf bro, di nerf sedikit, bukan di nerf, itu bahasanya tuh di mekanismenya dirubah gitu aja sih. Mekanisme serangan mana trap dirubah dari yang tadinya elemen itu tidak berpengaruh, terus race tidak berpengaruh jadi berpengaruh, kayak gitu aja. Cuma sebenarnya sama aja sih kalian, dan nanti di episode 5 itu mana trap itu bisa di breakthrough, jadi jatuhnya sama aja gitu, nggak ada yang perlu kalian takutin.
Mana Trap bakalan tetap overpower di episode 5 bakalan tetap GG. 400 gold medal kurang banget buat kreator, serius bro. Valhalla. Hundred Valhalla is 5 MVP. No, medium, wait, medium. Medium, let's go. Okay, wait, I'm on Guildhall. Medium. Zeni saya kasihan banget, gila. Prihatin banget ya, Zeni saya memprihatinkan ya. Demi kalian, tau nggak? Demi ET. Right now, this craft's very expensive. Where are we, Master Speed? Guildhall donating, wait. Kinya bro, 1/5 ini bro, sampai 5 ini nanti saya donasi, tenang aja. Saya tuh udah miskin ya, bentar saya join party dulu. Let's go, medium. Let's go, let's see. Co to za MVP chyba? Dex tidak berpengaruh dengan damage mana trap. Pengaruhnya sedikit sekali ya. Berapa dex nambah 1 attack kayak gitu kalau nggak salah. Nggak yang pengaruh banget kok gitu, nggak. No dex status mana trap itu no dex, full STR fit. Besok jam 5:30 sore ET lantai 100. Saya tuh sudah jatuh tertimpa tangga kelindes truk loh, istilahnya tuh loh. Udah di apa tempain Twixer Holy Daggernya jadi plus 3 pecah. Donasi guild saya tuh 3 hari berturut-turut tuh key time twister key lagi. Itu apa, donasi apa, nggak mutu banget loh. Iya, nggak akan miss, no dex tuh nggak akan miss. Mana nih satu lagi meteornya nih, nah. Yo Iwili, kalau bilang tuh kayak gitu loh, cabi kayak gitu kan, kalau didengar itu cabi itu lebih imut-imut gitu nggak sih? Di week yang sama masuk lagi, minggu depannya baru hilang mobsnya. Jadi untuk minggu pertama itu ET 100 itu nggak perlu GB-GB-an, minggu depannya baru bisa GB-GB. Astaga, malah amit-amit dong. Kalau mana trap bow itu harus dex, karena dex itu kan status utama kalian. Kalau saya pakai bow juga saya pakainya dex, tapi kan berhubung saya pakai dagger, status utama saya kan strength untuk menambah damage mana trap. Jadi bedanya di situ. Ngerti ya? Dex itu kalau buat dagger nggak kepake, sama aja kayak ibaratnya strength kalau kalian
pakainya bow itu strength kalian tuh nggak berpengaruh dengan damage mana trap whatsoever kayak gitu loh. Jadi aduh seriesnya jangan mati, jangan mati. Iya tergantung equip yang dipakai, bukan bukan statusnya harus deck atau harus strength kayak gitu, bukan. Ini medium. Bisa kan, bisa belanja di exchange, ada passwordnya di setting. Kalian tuh kalau bisa tuh multi jadi shadow chaser guys, jadi kita tuh banyak gitu jobnya. Kalau sekarang kan masih tidak terlalu banyak tuh, kalau awal-awal stalker nggak ada yang pakai kan. Nah sekarang shadow chaser berhubung mana trapnya OP kayak gitu, mulai transisi nih beberapa job kayak ranger, kayak guillotine cross kayak gitu, pada transisi ke berubah ke shadow chaser. Nah kalian tuh jadi shadow chaser juga biar rame gitu loh jobnya tuh loh. Episode 5 ya, prediksi saya itu setelah bulan September, Oktober awal prediksi saya. Harus yang harus stuck harus dihabisin atau dipendem sampai kelewat di bawah. Enggak di nerf bro, enggak di nerf abis-abisan, serius enggak di nerf abis-abisan, mekanismenya yang dirubah. Iya kita sekarang dicari dong. Kalian lihat nggak kalau posting-posting apa namanya rekrut guild-guild di FB tuh sekarang yang dicari tuh Royal Guard, mekanik, SC sama Guillotine Cross, itu sekarang jadi job carian semua gitu loh. Ranger sekarang OP sebenarnya, cuma kalau di posisi di WoE itu Ranger bagus buat masang-masang trap kayak gitu. Harga Minocart naik turun terus sih. Itu naik juga palingan gara-gara mafianya tuh. Nah, iya yang udah maksimal-maksimal kayak gitu jobnya, kalian multi lah ke Shadow Chaser. Kita ramaikan ini. Ramaikan job Shadow Chaser. Enggak, Shadow Chaser tuh cepet naikin levelnya bro. Yang penting kalian tuh jangan pakai dagger untuk naikin level. Karena kalau kalian pakai dagger setengah mati naikin levelnya, bener-bener setengah mati. Kalian pokoknya naikin level Shadow Chaser itu pakai bow. Jangan pakai dagger. Pencitraan apa tuh? Crossbow cukup banget. Ini sukanya kok buka-buka celana sih. Build bow SC. Apa yang pengen kamu tahu dari build bow SC? Kamu tulis saja pokoknya build bow SC, apa yang mau kamu tahu, apa yang mau kamu tanyain, sebisa mungkin saya jawabin semuanya. Atau kalau kamu malu tanya di sini, kamu bisa DM saya di Instagram. Saya jawabin. Isiin 60 BCC. Ntar ya, saya giveaway kalau dagger saya nempat jadi plus 15 deh. Mirip-mirip mekanik.
lumayan mirip sama mekanik. Build SC buat farm. Farm build SC-nya tuh simple banget loh. Habis ini nanti pas di kota ya, kalau mereka nggak ngajakin Valhalla atau apa, saya kasih tahu build-nya. Pakai misteri. Pakai misteri bow. Aduh, nggak tahu. Plus 15 butuh modal berapa, saya nggak tahu. Tergantung hoki sih. Kalau hoki cepet jadi, modalnya nggak gede. Bow armornya pakai Bohemian Coat. Dan enaknya, kalau kalian mini atau MVP, Bohemian Coat itu selalu snapping. Misal kalian punya Fabric, sama punya Hand of God, punya Orcish Voucher, ini kalian bisa bikin Bohemian Coat di Orc Village, ini barang selalu snapping. Jadi kalian gak usah takut buat bikin ini. Kalian cari aja Orcish Voucher, bisa dari Orc Baby. Halo Romi Gautanto, thank you bro, udah subscribe. Scalebone cari, Fabric bisa dicari, Minion aja, Hand of God, gampang dicari. Jadi daripada kalian jual material kalian satu persatu, lama gitu jualannya, kalian buat ini, itu udah auto laku karena snapping terus barangnya. IG-nya ada di deskripsi saya. Jadi terkadang tuh kalian mesti bikin-bikin. Satu lagi ya, ini nih, kalian tahu A Bag of Zeny, ini jangan kalian pakai ya, karena ini penting. Pentingnya itu kalian tuh bisa pakai ini mendadak di saat karakter alt kari, tuyul kalian misal mau snapping barang, Zeny-nya kurang, kalian bisa pakai ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini itu bahan buat ngerubah Rogue Clothes ke Thief Clothes. Dan ini tuh kalian nggak bisa beli, mesti dari harian apa tuh namanya, papan. Butuh Bag of Zeny, satu bijinya 8. Ini Thief Clothes juga pasti snapping. Jadi kalau kalian punya lebihan barang kayak gitu, dibikin-bikinin aja, gampang jualannya. Nih saya liatin ya, Thief Clothes. Enggak bisa efek Depomino. Nih, plus 0-nya tuh ada 5 biji sekarang snapping. Yang beli 7. Bohemian itu polosnya tuh plus 2-nya aja snapping. Plus 2 polosannya mana nih? Polosannya lagi enggak ada yang jual loh. Polosannya enggak ada yang jual. Plus 3 snapping, plus 4-nya snapping. Ini nggak usah takut, kalian kalau punya bahan-bahan Orcish Voucher dari ET punya berapa ratus gitu, Fabric dari ET punya berapa ratus, kayak gitu dibikin-bikin barang-barang beginian aja. 400 gold medal kurang buat build mana trap. At least 550-600 kayaknya. Thank you yang udah mau bantu like videonya, thank you banget. Kalian amalnya jadi banyak. Wih, mati semua dong. Wah, ini gak bisa ini. Can't, bro. Mr. Tain. Wait. Okay, I will switch to Lord Nightmare. Mr. Tain is Reflect, bro. Ah, really? Yes, Mr. Tain Reflect. Oh, okay, never mind. If you want to try, it's okay, we can try. No, we have it 30 minutes. Let's go Tavern. I will go with my marker. No, if you... Valhalla? А, 13 минут.
13 minutes. Ah, break. Break. Let's go break. I need to restart my desktop. Okay. It's fucking zoom bug. Ya, INT makin gede damage mana trapnya. Matiin chat di layar. Chat di layar itu cara matiinnya begini. Ini guild nih ada S-nya ini off dan on. Kalau on itu chatnya kelihatan di sini terbang-terbang chatnya. Tapi kalau di off itu tidak kelihatan. Sama kayak party, ini bisa di on di off ya. Nih ya, build bow saya itu bow hunt ya. Ini itemnya, ini item hunting semua. Mana ini senjatanya, ada di storage. Nah, ini kenapa saya pakai Rogu Master Bow. Kalian sebenarnya pakai crossbow aja cukup. Cuma saya waktu itu lagi lihat di exchange ada opsi begini, jadi saya snapping gitu. Ada opsi begini, jadi saya snap. Jadi terus saya pakai range attack 10% kan lumayan. Nah, ini kartunya Manblood 2 gini. Ini bajunya salah ya, pakai ini aja cukup. Ini buat di episode 5 nanti. Iya, saya iseng lagi buka exchange, iseng lihat Rogu Master Bow kan. Wah, ada opsi begini kan. Opsi begini nggak di snap kan sayang kan, buat koleksi bisa ya kan, buat hunting juga oke. Ini STR ringnya itu Tenacity 4 sama martir listnya Tenacity 4 juga. Ini equip hunting saya begini. Ya, ini saya tanpa saya pakai fire arrow. Saya pakai fire arrow. Nah, ini saya hunting di geographer, spotnya di sini. Spotnya di sini, saya tunjukin ke kalian. Nah, spotnya di sini, pojok kiri atas. Tapi pasti ada orang. Nah, ini ada 1, 2, 3. Saingan, kita kita prinsipnya kayak gini ya. Ini kita skill yang buat kita pakai itu, kita pakai triangle shot. Cast delay-nya tuh 1,5 detik. Otomatis kita bisa skill tiap 1,5 detik. Lawan kita itu mekanik yang knuckle boost-nya 1 detik. Dan sniper sama Whitesmith Cartrevo area. Ini lawan 3 job ini udah gak ada harapan. Gak ada harapan buat kita menang dapat XP. Jadi mau sampai kapan kalau udah ketemunya seperti ini, kita mesti pinter, jangan ngedepanin emosi. Aku pengennya hunting di sini, jangan kayak gitu. Kita mesti pinter-pinter juga. Ini lawan kayak gini sampai kita sampai mau gajah bertelur juga gak mungkin menang. Jadi kita pindah, padahal spotnya ini adalah spot terbaik. Alternatif kedua, huntingnya di pojok kanan bawah di marmot. Ini alternatif kedua di marmot. Tapi biasanya, nah ada Archangeling. Kalian di sini spot yang saya ini di rumput ini ya, di sebelah rumput ini persis nih di kanan dikit. Ini kalian stay alert aja, lawannya marmot. Ini stay alert aja, nggak usah kemana-mana. Di sebelah rumput ini, di pojok kanan bawah sini, geser-geser dikit gitu nggak apa-apa, tapi stay alert aja. Ini lebih worth it daripada kalian farming rebutan di geographer. Gitu. Kalau mau nggak di stay alert aja sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang suka lari-lari agak jauh gitu.
Iya tuh kemarin tuh ya, ini serius nih saya. Kemarin itu ada 6 orang loh yang hunting di pojok kiri atas. 6 orang loh. Saya lagi hunting di situ, posisi cuma 2 orang, saya sama assassin. Terus ada mekanik 2 sama 2 job lagi, apa saya lupa datang ke situ. Jadi kita tuh berenam di situ. Saya 4 banget tuh. Enak banget udah pakai puriku. Saya udah pakai salad ya. Saya tuh pakai salad soalnya buat ngurangin cast delay triangle shot. Pakai ini kan cast delay-nya satu bijinya 2,5%. Pakai 5 tuh jadi triangle shot saya tuh setiap 1,3 detik. Bukan 1,5 detik. Nah, ada 6 orang tuh. Udah kita berenam hunting di situ kayak orang agak blow on kayak gitu kan. Udah kayak gitu, aku tarikin tuh Archangeling tuh. Mereka udah, aku biarin sengaja nggak ku tarik awal-awal ya. Tapi tunggu mereka tuh agak lama hunting di situ, mereka nyaman kan, karakternya ditinggal tuh biasanya orangnya AFK kan. Nah, udah ku tarikin Archangeling, kena buff Archangeling semua gitu. Aku pindah ke yang tempat marmot gitu. Pokoknya kalau lihat kayak gini di map kayak gini ada Archangeling udah isinya jail-jailan doang pokoknya. Perang buff doang. bukan jahat, Bro. Tapi saya lagi hunting di situ, itu yang datang tuh banyak banget, 4 orang loh. Kalau ditambah 1 orang gitu mungkin masih oke lah ya. Tapi ini yang datang tuh bisa 4 orang, jadi kita berenam di situ. Jadi capek sendiri ah. Kalau ini equip BOE saya, pure equip BOE saya itu nggak ada gacanya sama sekali. Nggak harus pakai scroll. Yang penting kalian tuh narik yang senjata kalian tuh bow ya, sama flea kalian tuh tinggi, itu aja narikin. Ini kalian screenshot aja, ini pure no gacha equipment ya. Jadi bener-bener equipment yang opsinya, dan kalian tuh bisa dapetin semua ini pakai Zeni. Nggak perlu kalian keluarin rupiah buat dapetin equip ini. Contohnya ini Goblin Leader Mask saya, harganya 16 juta Zeni, nggak ada opsinya. Ini kalian bisa beli di exchange snapping, atau kalian bisa refine sendiri, tergantung gitu. Jadi kalian mau kopas equip ini walaupun ibaratnya refine-nya tidak sama atau seperti apa, kalian bisa, karena ini equip memang free to play, semua bisa ngopi, nggak ada satupun item gacanya. Ya kalau deposit memang banyak gacanya. Saya nggak bilang kalian ibaratnya damage gitu bisa sama persis kayak gitu, karena build kan beda-beda. Saya nggak bilang itu. Tapi saya bilang kalau ibaratnya kalian mau copy paste equip saya tuh kalian bisa, walaupun kalian free player kayak gitu. Enggak sih, untuk sementara enggak ada rencana. Ini belungan ini lagi saya kumpulin ini. Mau saya tukerin senjata kayaknya. Armor veteran mana sama Moonlight? Maksudnya Moonlight Ninja Suit Moonlight. Bagusan Thief Clothes ini kalau di refine plus 15 nih OP banget nih. Kalau plus 10 2% attack. Ini tuh sudah ada efeknya, kalau pakai dagger tuh 6% attack. Jadi 8% attack. Ini kenapa enggak ada yang pakai tights, semua pakai thief cloth. Satu, tights tuh ngasih kalian attack 8% kan. Mana nih tights nih? Tights ngasih kalian attack 4% tambah di upgrade ini 8% kan. Thief cloth itu ngasih attack kalian 6% tambah kalau plus 10 itu 2%, artinya sudah sama 8%. Kalau 15 tambah 4% lagi jadi 12%, sama ignore 5% defense. Dan ini statusnya tuh magic defense-nya, agi STR-nya tuh banyak banget. Ini kenapa semua orang sekarang yang pakai Holy Dagger itu pasti pakai Thief Clothes. Nambah statusnya agi 5, STR 10, magic defense 20, ini gede banget loh. Dan kalau sama Holy Dagger
ada bonus ke large size-nya juga, kalian bisa deposit Mino. Helmnya kalau kalian nggak punya, alternatif terbaik itu adalah Rudolf Horn, ya. Karena Rudolf Horn itu bedanya sama Oak Hero Helm itu cuma sedikit sekali. Mana nih Rudolf, 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 Rudolf. Nih, Rudolf Horn tuh melee. Ini apa sih jadi kepiting? Melee damage 5%, Oak Hero Helm tuh melee damage 10%, beda 5%. Tapi ini ngasih ignore defense. Oak Hero Helm nggak ngasih ignore defense. Jadi kalau kalian nggak punya Oak Hero Helm, kalian bisa pakai ini aja. Ini murah meriah. Dan kalau kalian bikin itu, kalian dapat bonus attack 10. Guildnya sekarang ada slot 1 sih. Coba kalian PM nih ketuanya. PM ketuanya aja, bro. Moonlight Ninja itu biasa dipakai sama pengguna Qatar yang tipenya itu critical. Karena kalau Ninja Suit Moonlight itu ngasih opsi melee damage 4% sama 8%. Ini buat orang yang pakai Qatar biasanya pakai ini. Lokinel buat CRS pakai ignore defense atau melee attack aja bagus itu dua-duanya. Cara untuk lawan Vanish, di spam skill terus sih. Vanish tuh bener-bener ngilang, nggak bisa kedetek loh. RK tipe crit bisa nyoba. Saya udah punya Fairy in Bottle sama saya punya Brutes. Udah pas tuh aksesorisnya. Mana nih? Nah ini Fairy in Bottle, Sharp Blade 4, Brutes Sharp Blade 4 juga. Udah pas nih opsinya buat critical. Brutesnya buat SPD. Bisa saya build RK crit, tinggal cari Holy Avenger-nya aja. Head buat tipe bow itu Ice Apple yang dapat dari quest. Mana nih? Story quest undone. Nah ini, nih buat tipe bow. SC Mofan pakai bow udah terbaik. Ranger ganti stalker tipe bow worth it kalau emang kamu suka gameplaynya. Yang penting tuh kalian suka gameplaynya dulu gitu. Jadi bukan skillnya gitu ya, kayak GX itu skillnya juga imba, tapi saya kurang cocok sama gameplaynya, jadi saya nggak pakai GX, saya pilih Shadow Chaser. RK crit nanti di episode 5 bagus banget tuh. Nggak ada rencana main RO Tencent. Saya mainnya ini aja udah, nggak ganti-ganti saya. Pakai Muramasa kurang bagus. Kalau Crest Royal Medal nggak tahu sih sehari bisa dapat berapa sih. Saya sudah lama banget nggak pernah hunting di sana loh. Jadi saya nggak bisa kasih jawaban. Beret daripada Ice Apple, bagus Ice Apple bro, sudah ada yang pernah nyoba gede Ice Apple damage-nya daripada beret. K
kalau yang expert itu buat buat yang bedanya tuh 50%, tapi kalau yang bedanya sedikit itu pakai normal aja ya. Bedanya 25% itu pakai normal aja, nggak perlu pakai expert. Saya card weapon itu saya punya size card. Di sini saya pakai medium size karena saya kalau medium itu saya pakainya Shadow Chaser. Skeleton Worker saya pakainya 2. Kalau large itu saya pakai halberd isi Mino 2. Udah. Sama kalau misalnya hunting lawan small gitu saya pakai Desert Wolf. Jadi saya kartunya tuh saya cuma kartu size aja. S, M dan L. Udah. Ice Apple di Ginger ada questnya. Saya ada videonya cara dapetin Ice Apple, kalian mau nonton boleh. Halo Yellow Bini. SC tipe bow Devil Wing aja kali ya. Tapi Quiver tuh lebih gampang nyari opsinya gitu. Lebih banyak yang jual opsi-opsi rennya gitu di exchange. Buat saya pakainya Rosa karena saya cari ignore defense 100%. Jadi all in gitu, mau job apapun, Royal Guard yang defense-nya sebesar apapun, saya masih punya kesempatan buat ngebunuh kayak gitu. Devil Wing atau Quiver dua-duanya bagus, bedanya sedikit sekali ya. Cuma Quiver tuh enaknya, sisi positifnya itu kalian tuh bisa beli di exchange yang ada opsinya gitu loh. Atau kalau kalian mau lebih bagus lagi dari Quiver, kalian pakainya ini. Ini udah terbaik ini. Range attack 5%, critical 5%. Attack speed 5%, ini udah back terbaik ini. Adventure back blueprint, tapi harus plus 10. Kalau nggak plus 10, nggak keluar efeknya. Di RK pakainya Evil karena lebih gampang cari ignore defense 100%, bisa pakai Mino. Midgard untuk Royal kurang kali ya. Royal pakai yang vending mesin aja itu yang di Guild Hall. Ini tuh OP banget tau gak sih? 1 refine damage reduction plus 1%. Jadi kalau plus 10 damage reduction 10%. Kalau dipakein bareng sama MD Fairy, damage reductionnya tambah 5% lagi. Magic reductionnya 5%. Ini tuh OP banget. Gratisan tapi overpower. Cara ngerupiahin equip, ya kalian harus isi BCC, itu satu. Yang kedua, kalian snapping barang bagus. Nah, barang bagus hasil snapping kalian itu dijual. Gitu doang caranya. Jadi ghost trade bisa. Tapi kalau jadi ghost trade itu kalian harus punya PC yang cukup kuat di rumah. Kalian bisa jadi ghost trade dan itu menguntungkan. Kalian mesti punya PC yang speknya gede buat buka biar bisa buka Nox-nya itu bisa buka 4, buka 5 kayak gitu ya. CRS damage 10 juta udah gede tuh. Nah, itu harus vending mesin di guild itu harus kalian harus bujukin teman-teman kalian biar pada mau upgrade kayak gitu. Jangan malas donasi. Dapatnya bagus tau. Kontrinya kenceng. Ghost Trade tuh laris manis ya, tapi kalian mesti modal dulu buat di komputer. Minim i5 i7 mungkin ya, yang bisa buka Nox 4, 5 kayak gitu. Kalian pakai char tuyul semua, farming tiap hari, cari Zeni. Ada Zeni 50 juta, 40 juta kalian ghost trade-in kayak gitu.
itu sebenarnya ghost trap tuh penghasilan pasif kalian karena karakternya pun nggak perlu ditungguin kan, bisa auto hunting. Halo Sakti Ramadona, thank you bro, udah subscribe bro. Enggak sih, enggak timpang sih Julian. Quest Ice Apple saya lupa tuh. Coba cek video saya. Saya ada buat video cara dapat Ice Apple sih. Gacha bulan ini saya enggak tahu tuh kapan tuh. Stalker Dagger awful bro, farmingnya setengah mati bro, serius. Ginger dari level 95an apa ya? Monocle udah 2 kali apa 3 kali? Saya pakai Blue Stack. Besok pokoknya kalian jangan lupa ya, saya ET itu sekitar jam 5:30 sore. Makan legendaris di Purwokerto. Legendaris yang gimana tuh? Batu Raden, makan legendaris banyak tuh yang enak-enak. Saving location butterfly wing. Kalian tinggal ngomong sama Kafra aja. BDB lebih meyakinkan dapatnya. Meyakinkan gimana? Kalau BDB saya pernah buka 10 BDB itu 8 mini semua. Delapan sembilan Orc Lady udah the best. Udah siap YGG 104 nih buat besok bantu ET nih. Ganteng nggak? Udah cabi ganteng pula, aduh. Memang susah ya. Kalian kalau ada yang cewek juga pasti lihat Master Speed, aduh ganteng banget, gila gak sih? Temen guild bro kalau yang buat MVP-an banyak. Awal rilis game mending fokus GM atau equip? Dua-duanya penting, balance aja.
Bentar ya, nanti habis MVP ya. Kalau sekarang cycle-nya lagi agak-agak cepet. Sintetis 5. Kasih bocoran apa yang laku di episode 5. Aduh, Holy Avenger tuh laku tuh di episode 5. RK kebanyakan upgrade jadi critical di episode 5. Apalagi ya, glow metal buat bahan-bahan sintetis laku di episode 5. Cabi, saya cabi, bukan gemuk, cabi, beda tipis. Pokoknya kalian jangan kaget ya kalau saya seneng bilang saya tuh ganteng kayak gitu. Soalnya dari dulu tuh mama saya tuh sering ngasih tahu kamu tuh paling ganteng, pokoknya kayak gitu. Jadi ke bawah sampai sekarang pikiran saya tuh, aduh saya tuh ganteng terus kayak gitu loh, nggak selesai mikirnya. Nggak mau jual thief clothes, nggak. Albert bener bisa di up, tapi nanti critical tuh lebih enak di episode 5 kayak gitu loh. Mas Tela ya, Mas Tela fruit juga laku. LK 103 LK itu di Christmas cookie aja main best. Tolong nanti share settingan BlueStack. Oke. Ngapain member ikut WoW kalau ntar gat item cuma dipakai leader dan teman-temannya? Jadi kayak gini sih, bagaimanapun kalian mesti support guild kalian kayak gitu ya nggak sih? Dalam arti kalau ibaratnya udah punya god weapon, terus guild kalian ranknya juga tinggi, itu kan kalian juga kebawa gitu loh. Belum tentu dikasih ke leader atau dikasih ke member. Kalau ibaratnya leader yang bijak kayak gitu ya, pasti dia kasih sama yang memang benar-benar berkompeten, yang skillnya jago, equipnya kurang. Mereka bakal lebih kasih ke orang yang equipnya kurang tapi skillnya jago, karena dengan god weapon itu bisa menunjang damage kalian lumayan banyak kayak gitu. Ngerti gak sih? Tapi kalau equipnya sudah bagus, skillnya jago, kalau saya rasa sih god weapon bukan tujuan utama lagi ya, karena buat apa gitu. Yang equipnya kurang itu yang harusnya dikasih god weapon, biar mereka juga semangat main, bisa lebih kembang lagi. Ya gak? Lama-lama kok aku jadi kayak motivator sih. Ngurus guild memang susah. Membernya 100 pula. Tapi di guild saya tuh, leader saya tuh god weaponnya gak dipentingin yang buat leader saya sendiri loh. Leader saya tuh jobnya tuh itu loh, apa namanya, genetik. Dia bikin staff dulu gitu. Terus habis staff mungkin bikin X atau
spear dulu atau apa, nggak tahu ya. Yang jelas kalian mesti nemuin guild yang enakan dulu sih orangnya sih. Membernya enak-enak kayak gitu. Jadi kalian juga WoE-nya pun nyaman kayak gitu. Ya enggak? Kalau di change ketua bisa, bisa. Enggak, saya enggak ada rencana buat guild sendiri. Saya enggak sanggup untuk ngurus. Saya di Sultan ini juga cuma member biasa loh. Kita bertiga, saya, Elysium sama Twixer itu cuma member biasa yang suka hura-hura aja, suka adu debat kayak gitu. Bukan vice leader, bukan apa, kita enggak bakal mau jadi vice leader atau apa. Kita cuma mau have fun aja. Belum. Saya belum pernah dapat kartu MVP. Barzai di lock equipnya. Dua-duanya penting, equip sama rune penting dua-duanya. Kalau bisa di balance aja, jangan terlalu fokus ke equip, tapi rune juga harus fokus. Pokoknya gini, kalau kalian masih butuh buat GG-in equip kayak gitu ya, Zeni itu harus pasti pegang. Dari pokoknya kalian nabung dengan cara enhance equip kalian kan. Pokoknya Zeni itu mesti kalian pegang untuk snapping. Contohnya gini, saya Shadow Chaser itu sudah tidak ada lagi yang saya kejar. Saya kejar itu dari segi refine aja. Enggak ada equip Shadow Chaser lagi yang saya kejar tuh, enggak ada. Cuma satu doang, Goblin Leader Mask yang opsinya ignore defense, udah itu doang. Kalau yang lain sudah tidak ada yang saya kejar, saya cukup butuhnya itu Zeni dan tumbal yang banyak buat refine ke plus 15. Jadi saya sudah nggak terlalu pikiran sama equip Shadow Chaser. Kalau Rune Knight, saya tuh yang saya kejar cuma Halberd yang opsi bagus, itu doang, belum dapat sampai sekarang. Jadi kalau saya ibaratnya disenhance semua equip saya sih 50 juta ada gitu loh. Jadi saya bisa snapping barang. Pokoknya kalian mesti pegang Zeni buat snapping barang. Itu udah nomor satu itu. Kayak Zeni sekarang saya 250.000 kan. Tapi ketika ini ada Halberd sekarang dijual di exchange, opsi ibaratnya Shardblade 3, Shardblade 4 atau Goblin Leader Mask yang opsi ignore defense, 50 juta saya pegang. Dari yang ini 110 kayak gini, saya polos-polosin semua, saya lebur semua buat snapping itu barang. Judul lagunya Willow Tree. Halberd, Barzai pakainya Halberd. Enggak ah. GBET-nya mungkin GBET tuyul ya, tapi kan Master Speed selalu ada buat kalian tiap minggu buat GBET. Jadi kalian enggak usah takut. Ada si Cabi yang siap membantu kalian, si Cabi ganteng. Saya tuh agak narsis ya, kalian tahu enggak, banyak yang bilang sama saya, halo om ganteng, halo om cabi kayak gitu. Saya screenshotin loh, buat nanti suatu saat kalau misal saya mau bikin video gitu, jadi saya punya bukti, oh, bahwa banyak yang bilang saya ganteng juga ternyata. Kalian kok bisa kayak gitu sih? Lo serius ini lo? Ada nih buktinya kalau nggak salah. Tadi ada yang bilang saya ganteng. Saya bilangin mana ya? Nanti saya cari deh. Tadi tuh ada yang bilang saya ganteng. Saya screenshot loh. Ya memang ganteng mau gimana kali ya? Masa mau nggak di screenshot sih?
Nah. Reaction video dari Twix Ellie. Reaction tentang apa nih? Enggak, Holy Avenger tuh kalian cari critical damage atau cari melee attack aja, itu yang terbaik. Opsi selain itu nggak usah terlalu dipikirin. Nah ini kalian yang ngetik halo babang tampan kayak si Ari Jalaluddin, ini saya screenshot-screenshotin ini buat satu saat saya mau bikin montage kayak gitu loh. Yes. Check your private message in Discord. In Discord? Yes. Yes, yes. Wait. Already send it on my, where? Thank you, middle. Mid. Hello, young boy. Ini si Twixer barusan bikin video ya. Kalian mesti nonton ya. One Punch Man itu si Twixer. Ini teman saya si Twixer sama si Elysium itu mereka berdua dari Rusia. Bukan orang Indo. Tapi tetap ya dari kita bertiga yang paling ganteng otomatis saya ya. Kalian gak usah tanya gitu lebih ganteng mana atau mana gitu, jangan. Nggak, kayak gitu gak perlu ditanya. Udah pokoknya paling ganteng Master Speed udah kayak gitu aja. Nanti ya, status sama build saya nanti. Holy Avenger melee 2,5, damage increase 2,2. Kalau bisa melee-nya di atas 5. Jadi misal 7,5 atau 10% kalau bisa. What is your War of Imperium build items? I will show you later. Don't worry. After Orc Hero, I have 3 minutes spare time so I can show you. Nah ini yang bilang gue ganteng ini gue screenshotin nanti ya suatu saat ya ada montagenya buat kalian, saya bikinin video klip khusus. Karena di mereka berdua itu sebelum main global itu udah main C dulu dan mereka malas buat pindah ya, jadi mereka mainnya di C. Nickname Midnight ini alay, Midnight pakai Z belakangnya. Lumayan bahasa Inggris lumayan lancar. Jeremy nggak tahu, dia lagi sibuk kali ya. Saya kenal Elysium itu dari Twixer pertamanya. Jadi si Twixer waktu itu nggak kuat ET, minta bantuan saya kalau nggak salah ya. Jadi terus saya bantuin, terus ya udah jadi kenal kayak gitu. Saya country per minggu itu di atas 25.000 biasanya. Gold medal saya gas 5. Tiap minggu pasti gold medal saya dapat 35, itu udah pasti. Mau bahannya apapun, key of clock tower atau apa, saya gas sampai 5 tiap minggu. Ini untuk War of Imperium ya. Ini status saya untuk WoW, kalian bisa di screenshot dulu. Multi job nggak apa-apa, tapi kalau bisa kalian ada job utama gitu loh. Rune mana trap kalian butuh at least 600-an buat ambil semua mana trap, shadow chase, dagger,
ignore defense damage 600-an. Ini status saya, kalian screenshot aja. Kalau status WoE saya kurang lebih begini. Kalau saya pakai buff itu defense saya bisa jadi 1300-1400-an. Darah saya jadi hampir 100.000 kalau full buffnya ya. Begini. Terus equipnya begini. Ini full saya tenacity sama divine blessing. Equip defense semua, jadi bukan equip damage tapi lebih ke survive. Ini kalian screenshot dulu aja nggak apa-apa. Kalau skillnya berapa menit? 2 menit. Skillnya ini di screenshot. Country kalau bisa di atas 10k sih per minggu sih. Soalnya kalian itu buat sumbang gold medal itu gampang. Kalian bisa cari itu pakai out karakter kalian buat sumbangan main karakter. Di screenshot aja ini. Konten refine saya belum ada Zeni bro buat refine bro. Ini kalian screenshot aja. Ini build skill saya tadi, build equip dan lain-lain udah. Enggak, itu Elysium. Gini, saya kenal Twixer itu si Twixer minta bantuan ET, tapi kalau saya kenal Elysium itu gara-gara saya kenal Twixer gitu. Jadi si Twixer ini emang 46 menit size control saya lama banget. Si Twixer ini emang malu-malu jadi orang, dia tidak mau mengakui gitu ya. Nah, udah di blessing saya pergi. Saya belum mentok sih Ymir saya. Pokoknya Ymir itu perkaliannya nambah 50-50. Jadi pertama 100 BCC, 150, 200, 250, 300 kayak gitu ya. Nambahnya kurang lebih kayak gitu. Blueprintnya Orc Helm nggak mahal kok. Pakai Ranger. Ranger dapat versi tapi seringnya tuh mininya tele gitu, jadi agak males juga sebenarnya. Saya dapetin Zeni itu dari MVP-an tiap hari. Tuyul saya itu paling cuma buat itu doang, cari Mino, cari kartu Mino. Nambah mahal emang sekarang berapa harga blueprint itu Orc Helm? Lakunya sama aja, dipecah satuan atau dijual langsung sekaligus 50 gitu. Pokoknya kalau kalian punya material itu kalau bisa dijadikan equip yang snapping. Contohnya kalian punya fabric itu kalian bisa jadikan thief clothes atau bohemian clothes, itu pasti snapping dan pasti laku. Nggak nyampe satu hari sudah laku karena itu snapping yang butuh banyak, yang beli banyak. Misal punya bahan-bahan yang lain, kalian jadiin equip yang pasti laku aja, equip kecil tapi yang butuh material boss kayak gitu loh.
Enggak, saya enggak main Ragnarok Tencent. Saya mainnya ini aja udah. Teman saya di sini udah banyak banget. Males ganti-ganti lagi. Enggak, Bohemian pakai itu, Bro, pakai fabric bikinnya. Di Orc Village. Pokoknya kalau kalian kelebihan fabric, kalian bikin aja. Status RK saya full STR fit sama kayak statusnya Edo Chaser persis. Ada 2 menit ya. Ini status RK saya nih. Nyari duit pakai stalker dari grinding pakai bow, betul. Enggak, saya minonya pakai itu, hunting biasa pakai tuyul saya. Bukan pet adventure. Kalau versinya nempel ya nggak tele. Bikin Bohemian itu pakai fabric ya, bukan wrapping less. Butuh fabric, Orcis voucher, skeleton bone sama hand of god. Hand of god kalian bisa farming di green petit. Kalau dapat kartunya lumayan, kartu biru. Orcis voucher kalian bisa farming di Orc Baby atau dari ET Endless Tower. Selama ini kalian Endless Tower kan Orcis voucher pasti udah punya banyak banget tuh. Nah, fabric kalian kalau kalian jual satuan nggak laku, kalian bisa bikin ini barang Bohemian Coat, harganya 645.000 tapi barangnya snapping. Barang mudah untuk dijual. Saya sehari nggak lama kok, saya seringnya kalau siang tuh AFK nggak main, saya tuh mainnya sore, pagi tuh setting hunting udah AFK biasanya. Buat car robot mekanik maksudnya. Doom Axe-nya carinya susah banget, bro. Tapi kalau Doom Axe misal saya dapat Tenacity 4 kayak gitu ya, bisa sih main robot, soalnya equipnya hampir sama semua, tinggal beli tights atau glittering jacket aja. Equipnya kurang lebih sama semua si itu mekanik sama Shadow Chaser, cuma beda di baju sama di senjata. Kalau PC 24 jam nyala saya. Siang pagi sampai siang hunting car utama, siang tuyul kayak gitu. Halo Indra Uchiha, thank you bro udah subscribe. Uchiha siapa nih? Sasuke apa Itachi nih? Halo Irwan Xtem Gaming, thank you bro udah subscribe bro. Glittering jacket bagus banget itu, terbaik itu buat apa namanya? Mekanik terbaik glittering jacket. Kalau plus 15-nya enggak ada obat. Live sampai jam berapa? Malaman mungkin ya. Halo Vega Yanto Ansas, thank you bro udah subscribe. Nih. Kalian lihat nih, glittering jacket ya. Bedain sama tights ya. Tights itu kan nambah attack 8%. Halo Jipan, thank you bro udah subscribe. Ini kan nambah attack 8% nih, 4% tambah 4% 8% ya. Tapi kalau glittering jacket nih kalian lihat. STR 5 fit dex 5. STR 2 fit Dex, fit Dex, nambah banyak, defense-nya gede. Kalau plus 10 atau plus 15, damage increase 3-4-5%. Berarti 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5, 12. Kalau pakai X, masih bisa lanjut. Kalau pakai X, kalau refine-nya plus 10, 1% attack, up to 5%. Berarti kalau plus 15, ini attack-nya 5% tambah 12%. 17% tambah max HP-nya 5%.
ini glittering jacket nih OP banget kalau kalian emang fokus mekanik. Tapi kalau kalian ibaratnya mau yang fleksibel, bisa dipakai sama semua job, ya tights itu ya one of the best ya, karena nambah attack 8% apapun job kalian gitu. Tapi kalau kalian fokus sama satu job, fokus di kayak saya, Thief Clothes ini fokus di stalker ya. Kalau kalian fokus di mekanik, pakainya ini, jangan pakai tights. Ini nggak ada, ini brainless bro, equipnya gila ini. Attack 17% nambahnya. Strength-nya dapat banyak, HP-nya dapat banyak. HP 500, HP 700, strength nambah banyak, fit nambah, dex nambah. HP nambah 5%, tapi ya revive-nya susah. High risk high reward gitu loh. Jadi kalian revive-nya emang gak gampang, tapi begitu kalian sampai plus 15, itu opsinya gila gitu loh. Gak ada obat. Kalau masih Whitesmith pakai glittering jacket bagus, selama kalian pakai axe ya, selama kalian senjatanya tuh kapak itu bagus. Kalau RK tights atau stones armor. Kalau ibaratnya kalian punya stones ring yang opsi bagus, kalian pakai stones armor itu lebih bagus. Iya, plus 5 10 15 damage increase-nya ditambahin semua kayak gitu. Halo, we travel fearlessly, easy of course, easy. Ditambahin semua, betul. Dan itu OP banget loh, serius. Nggak ada baju lain yang ngasih attack tuh sampai 17% tuh nggak ada. Oh, greedy shop. Wah, lumayan, wrapping less. Baru kita bantu mereka. Oh, nggak perlu dibantu, sudah mati. Dapat ice powder pula. Dua pula ice powdernya. Rezeki. Belum plus 15 nggak apa-apa. Tapi kalian gini loh, jadi ini kena, ini saya ajarin nih, bentar ini kita 1 menit bapo. Gini ya, jadi kayak gini nih, kalian kalau punya glittering jacket itu nempak masih agak was-was ya, soalnya plus 11, plus 12 kayak gitu ada efeknya attack plus 1%. Tapi kalau Holy Dagger saya tempa, itu saya nggak takut. Kenapa? Soalnya plus 10 sama plus 11 tuh efeknya sama. Plus 10 plus 12 efeknya sama. Plus 10 sampai 14 tuh efeknya sama. Yang beda itu ketika Holy Dagger saya plus 15. Itu kenapa saya berani nempa Holy Dagger, nggak ada takutnya, itu ya karena saya nothing tulus gitu loh. Kalau ibaratnya saya plusnya 12 terus pecah turun jadi 10, ya udah nggak ada efek bedanya, cuma refine attack sedikit bedanya gitu loh. Jadi kalian tempat tuh kayak gitu, jangan kalau plus 10 dan plus 14-nya itu nggak ada efeknya kayak Mother Mary kayak gitu, nggak usah takut tempatnya, YOLO aja. Kalian kan rata-rata masih muda kan, ibaratnya jantung kalian juga saya yakin masih sehat lah gitu, jadi nggak usah takut gitu, YOLO, pokoknya YOLO. Ranger Clothes itu eksklusif untuk Ranger, soalnya selain job Ranger tuh nggak ada yang bisa pakai. Itu kenapa orang males buat upgrade ke Ranger Clothes. Nggak, kayak contohnya nih Thief Clothes, saya tuh lagi miskin ya. Thief Clothes plus 10 sama plus 13 plus 14 tuh nggak ada efeknya. Ini pasti nanti saya YOLO gitu loh. Nggak ada efeknya, plus 10 saya punya sama plus 14 saya punya nggak ada efeknya. Kalau mau ya plus 10 sekalian atau plus 15 sekalian. Jadi ini equip nggak bisa nanggung-nanggung gitu. Ngerti nggak? Jadi saya nempa Thief Clothes, saya nempa Holy Dagger, sepanjang saya punya Zeni itu saya nggak ada takutnya.
Gagal ya sudah, terima nasib, cari Zeni lagi, muter MVP. Kalau sukses ya sudah gitu loh. Weak Puppet nggak ada dropnya. Pussy. Cannot break it. Pussy. What? Why are you not streaming? Me? Mm-hmm. Our dance stream. Rest day off. Mm. Yes. Your stream is Bagina. Hmm? Stream is Bagina. What is this Bagina? This Bagina pussy. Come to lead your MVP. Become see he's become strong. Ooh, middle. Enggak, holy dagger banyak enggak buat save refine, bro, tapi buat YOLO. YOLO punya. Holy dagger dong. Si Twix, kalian coba tanya ke Twix deh, kalian PM Twix. Si Twix bilang katanya sih hari Rabu mau nempain HD saya. Tapi nggak tahu juga jadi apa enggak tuh, Kak. Mau live dia nempain HD sampai 15. Bukan YOLO, tapi YOLO. You only live once, gitu. Jadi hajar, pokoknya hajar. Jangan takutan. Yang kemarin gagal ya ke plus 15. Semoga besok sukses ya. Tapi kemarin gagal nggak apa-apa, soalnya Twixer jadi tameng saya tuh plus 12, bisa saya ghost red gitu kemarin. Nah ini ada break 6 menit, kita lihat Halbert. Pol X. Halbert, Halbert, mana Halbert? Tena 1, Tena 3, ignore, Tena 3, ignore, Sharp. Nah, ini kalau kalian punya bahan-bahan, kalian bikin pole X jadiin halbert, itu snapping ya, halbert ya. Ini dan ini barang laku. Jadi kalian enggak usah takut. Kalau kalian bikin-bikin barang begini itu pasti laku. Slot 2 ada enggak nih? Yang bayarin GT bayar sendiri saya. Opsinya nggak ada yang bagus nih, ignore 5 semua. Ignore 10 oke lah, banyak yang beli. Tapi saya carinya sharp blade. Nggak ada yang jual. Oke, kalau kayak gitu kita ada sini berapa nih? 200.000, kita coba mora, coba ke kucing, coba peruntungan hari ini. Cari GT biasanya di mana? Di Facebook, nggak minta nambah matrix, nggak bayar. Caranya dapat mora 4, banyak berbaik hati aja bro, karena itu pure luck kalian. Mora koin bisa, oh saya punya 16. Beli 16 lagi, 32 kan bisa 8 kali. Oke, ceng 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 door. Ini kita ganti job dulu ya, biar kucingnya takut. Saya taruh helpline.
door. Ini ritual ala Master Speed ini ya. Kita heal dulu homunculusnya biar full darahnya. Nah, terus ini kita coba lagi. Dor. Ah, emang kucing nggak jelas. Buang-buang Zeni. Zeni 200.000 jadi 100.000. Kucingnya nggak jelas tau. Halberd damage increase 4%, bagus tuh, sama kayak si Arblade 2, beda 1% kan. Kalau saya punya itu juga udah nggak saya ganti-ganti lagi tuh kalau punya damage increase 4%. Sehari grinding, saya tuh grinding tuh cuma sebentar, saya sisanya MVP. Entah follow si Twixer, follow si Elysium, pokoknya saya sukanya nge-leech MVP biasanya kalau siang, kalau mereka udah bangun. Archangeling males, nggak worth it bro dropannya. Punyaku 4% Valen, dipasang dong, di exchange dong. Kalau 4% itu mah saya juga mau itu Valen. ET besok jam 17.30, jam setengah 6 sore besok kita ET sampai malam. Kalau Twix sama Ellie saya nggak tahu. Kalau kondisinya Twix kayaknya kurang memungkinkan ya untuk kerja ya. Bikinin video build SCWOE, oke. Okay. Map ini mapnya doppel. Itu saya benci banget ini. Enggak ketemu-ketemu bosnya. Bedanya damage increase sama damage critical. Kalau damage increase kan damage putih kalian naik, damage critical kalian naik. Tapi kalau cuma damage critical yang naik itu damage putih kalian enggak naik. Jadi lebih baik cari damage increase. Soalnya Twixer itu kan pernah jatuh ya dari naik sepeda, jadi lehernya tuh patah si Twixer. Jadi dia nggak bisa, harus di kursi roda si Twixer. Makanya saya mau ibaratnya marahnya kayak apa sama Twixer, saya nggak bisa marah sama dia karena dia kasihan juga gitu. Jadi kalau kalian ibaratnya terkadang misal mau ngebacot apa ke si Twixer, jangan yang terlalu kebangetan kayak gitu. Iya udah 8 tahun dia nggak bisa jalan. 8 tahunan ya kalau nggak salah ya. Bagus. 3,6% bagus. Neutral convert angin, iya angin atau api, soalnya di posisi di sini wind damage sama fire damage saya udah 10%. Like
sekarang sudah pandai jalan, sudah masih agak susah dia, bro. Kan dia tiap hari itu, tiap sore dia mesti training ya, mesti latihan, latihan jalan sama ada dokternya apa segala macam kayak gitu ya. Twixer umur 27-an kalau nggak salah ya, 27-28. Kalau Ellie saya nggak tahu kerjanya apa. Valen itu nggak pengen Halbertnya ditaruh di exchange kayak gitu, nggak pengen dipajang gitu. Bobby enggak lah, cakep dari mana, cakep saya kemana-mana tuh. Enggak, orang Rusia semua mereka berdua. Saya keep buat country. Kalau health plan, naikin attack aja, attack, ignore defense sama physical penetration aja udah cukup. Ellie bener om-om. Iya, jatuh dari sepeda dulu si Twixer. Ada kan video pas dia kecelakaan di YouTube-nya dia, di YouTube-nya Twixer. Kalian cek aja di YouTube-nya Twixer, ada kalau nggak salah dia pernah post video yang waktu dia kecelakaan itu. Nama asli Twixer siapa? Ivan, nama aslinya Ivan. Ivan, Ivan siapa ya namanya ya? Bentar. Ivan, Ivan Makev namanya, Ivan Makif apa Makev gitu, Makev. Penetration buat critical kayaknya ngaruh sih. Saya belum pernah coba sih ya, tapi kayaknya ngaruh, harusnya ngaruh. Yang nggak ngaruh tuh ignore defense. Ну, не продать, типа выкупить и гифтом. You know how to speak English? For what? You turn off your microphone and turn off your headset and you're asking about talking English? Oh. Oh. Находится грин, так понимаю. Soalnya Barza itu nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Nggak, saya nggak pernah free to play, потому что. Soalnya semua bos, hampir semua bos itu bisa kasih status silence, jadi pakai undercard percuma. Bagus, bagus. Speed 3,6 bagus. Sama damage increase 1% lumayan itu. Kalau kalian main exit break itu kalian butuh attack speed gede kan. Kalau FIB buat grinding biasa kurang bagus ya, lebih bagus glove ya. FIB tuh buat MVP tuh bagus. Barzai bukan, Barzai Thailand. Mana trap belum? Belum bisa. Nambah attack atau nambah damage ke monster sama aja kan? Nambah attack kita. Tena 2 bagus, lumayan. Tapi agak susah laku di exchange. Orang di exchange Tena biasanya nyari 3 atau 4. Beli puriku dari Barzai. Susah komunikasinya sama dia, bro.
Hundred Spear-nya saya nggak tahu, tadi nggak saya liatin damage-nya. Kenapa nggak pakai Hell Plan? Gratisan, gratisan bro. Clock Tower Manager, gratisan. Lumayan. Di depan muka. Kalau begini-begini mendadak mini boss spawn di depan muka, hajar aja. Siapa tahu dapat key. Nggak ada key. Nah, lumayan kan Windrunner Cap kan buat tumbal. Lumayan ini. Buat getok-getok tumbal besok si Twixer. Glove 15 SB1 bagus. Glove tuh cari kalau glove jangan berharap lah. Karena glove tuh semua orang tuh nyari gitu loh. Jadi buat dapat opsi kayak gini tuh hampir mustahil ya. Lord Aura tuh nambah damage increase bukan nambah attack, tapi basically tuh sama gitu loh. Belum Holy Daggernya belum. Kalian lihat ini opsi plus 15-nya si Elysium kan gila kan. Damage increase-nya 3,8 hampir mentok 7,5%. Ngiler. Tailnya Elysium. Max SP. Worth it glove dinaikin ke doktut, tapi kalau bisa plus 12 doktutnya, artinya kalian mesti glove-nya mesti plus 14. Nah itu susah sih, kalau masalahnya gini, kalau bisa moranya tuh jangan beli di yang event shop di Prontera. Mora koinnya tuh kalian dapat dari friendship proof aja, jadi kalian nggak rugi untuk ngemora. Kalau ibaratnya kalian beli dari yang di Prontera, abis banyak belum tentu dapat kayak gitu. Aduh, sakit hati. GBET besok sesuai jadwal. Jam 5:30 sore besok saya mulai GBET, selesainya mungkin bisa jam 10, jam 11. Kalau cara ngatur Zeni yang penting tuh gini, kalian tuh punya dua alt karakter dan country-nya itu country karakter utama kalian itu didukung dari alt karakter kalian. Jadi kalian nggak jangan spend apa-apa di main karakter kalian buat country kayak gitu. Kecuali kalian ibaratnya MVP gitu ya. Dimana kalian tuh dapat bahan-bahan MVP buat disumbangin ke country. Tapi kalau emang kalian nggak MVP-an, lebih baik sumbangan-sumbangan country-nya tuh dari karakter kecil. Jadi misal bahannya apa, hari ini bahannya light granule misalnya, kalian ganti karakter kecil kalian, kalian beli light granule. Hari ini fabric, kalian belinya pakai karakter kecil, dimasukin storage, beli fabric, kayak gitu. Jadi jangan pakai karakter utama, karena country itu tiap harinya kalau ibaratnya kalian ngegas sampai 5 gold medal itu butuh 15, dan rata-rata itu anggap taruh kata harganya 100.000, itu berarti 1,5 juta. Kalian gampang cari 1,5 juta tuh pakai alt karakter kalian, bukannya hal yang susah gitu. Cara kecil, emang kalian cara kecil dapat Zeni banyak dari jualan kartu, dari drop-dropan, dari pet adventure, ibarat dapat kartu kayak gitu dijual pakai cara kecil aja. Buat snapping-snapping barang, Whitesmith emang kalau nggak dikasih gold medal tuh kurang bisa satu hit di kobold, kecuali kalian bukunya bener-bener yang GG banget kayak gitu baru bisa kali ya tanpa gold medal. Ya, buat snapping tuh penting. Oke,
Memang itu syaratnya biar garmnya keluar tuh lunatiknya harus dibunuh dulu. Kalau lunatiknya nggak dibunuh, garmnya nggak mau keluar. Giveaway kapan? Nanti tunggu Holy Diggernya plus 15. Get something good in today's cycle, MVP? No. I get few yeah. rings. I get literally nothing. Huh? That's okay. Yeah. Only few fang of garm and material for contribution, but other than let's that, kill Archangelic later, we have time. Why? Yeah, let's go, let's kill Archangel again. This shiny holy water 600k, why not? I need few shiny holy water for craft headgear. I don't know, I don't want to buy it from exchange. Okay. Storm Hunter pagi dia, MVP-an pagi. Water X plus 9 mahal banget harganya. Paling Giant X tuh yang mau, kalau kalian ibaratnya modalnya mau nggak terlalu mahal tuh Giant X. Isi Desert Wolf. Kalau tips buat Whitesmith, coba itu aja, ke Twixer aja. AA tuh dropnya nggak worth it, bro. Jadi kita agak males kayak gitu. Iya, itu Iron Fist 20% kan dari persenan attack karakter kalian. Jadi kalau attack kalian semakin tinggi, nambah persenannya itu pun semakin tinggi. SMVP belum jamnya. Nanti nempah lagi tapi jangan sekarang. Posisi si Twixer belum mau nempah. Nanti si Twixer yang online nempah dia. Botol kuning itu dropnya cuma satu, harganya 700.000, bunuhnya setahun. Mending kayak time holder kan, bunuhnya 1 menit, harganya time twisternya sama aja. SMVP minggu ini run Gris. Masih nih, masih MVP-an, bentar lagi selesai saya. Enggak ngurang jauh attack-nya, nanti mana trap juga bisa di breakthrough kok. Gatswing sama ikan paus bagusan Gatswing. Buat Shadow Chaser Stone Buckler. Semua job basically Stone Buckler tuh terbaik. Kalau ibaratnya mau jadi keras gitu, pakai Stone Buckler aja. Hmm.
Saya pakai BlueStack. Nggak bisa, ignore defense tidak bisa lebih dari 100%. Rune sama equip itu dua-duanya penting, bro. Jadi kalau bisa jangan timpang. Ibaratnya fokus rune, semua equipnya nggak diperhatikan, jangan kayak gitu juga. Jadi tetap rune dan equip tuh balance gitu. Kalau nggak ada tail gacha paling bagus puriku bistail bagus dua-duanya. Ini BSCN4. SC pakai Mino Card itu jadi kalian tuh harus punya damage to large size itu di atas 50%, harus 51% ke atas. Itu baru efek deposit minonya bisa aktif. Dan kalian tuh bisa lebih dari 50% itu bisa pakai Moonlight atau kalian bisa Thief Clothes dan Holy Dagger yang tier 8 itu bisa. Iya, sepi di exchange saya dapat Thief Clothes moral 3 itu hunting 1 bulan loh di exchange. Mantengin exchange terus tiap hari, tiap 2 jam Thief Clothes ada enggak kayak gitu. Terus akhirnya yang dapat teman saya. Nah, teman saya yang dapat terus saya beli dari teman saya kayak gitu Thief Clothes saya ceritanya. Terus setelah 1 bulan itu pernah ada moral 3 beberapa kali, 3-4 kali saya snapping nggak dapat. Moral 4 20% saya snapping beberapa kali nggak dapat. Marchosia style bagus tapi mending ke Beastail aja sih. Enggak, Godswing udah nggak bakal bisa dapat lagi. Limited itu. Nama temennya bukan itu berdua, mereka berdua kan Rekber. Teman saya tuh namanya Willy Askang. Ini nih. Yang dapet tuh mana ya? Ini yang dapetin ini saya. Nah ini Askang nicknya. Ini yang dapetin Thief Cloth saya dia. Dia bantu saya snapping, dia dapet terus saya beli dari dia. Kalau mau pindah RK boleh, yang penting kamu punya Mino 3, 2 di halberd, 1 di deposit itu udah enak MVP-an sama punya tights. Belinya berapa waktu itu? Berapa sih ya saya gantiin berapa itu Thief posisi ininya Thief Clothes-nya sudah +8 apa ya kalau nggak salah. Saya gantiin itu kalau nggak salah 4 juta ya, 4 juta rupiah ya kalau nggak salah, 4 apa 4,5 gitu saya lupa. Udah lama banget soalnya. Berapa bulan yang lalu? 3 bulanan lebih ya. Malam Eka, Rune Pierce ada 2 betul. RK build PvP saya nggak punya, tapi kalian bisa tanya Elysium. Pierce itu buat MVP, 8 Endless Tower besok jam 5:30 sore. Lantai 100. Udah siap berry 103 nih.
Kalian jangan lupa, kalau ibaratnya berkenan buat subscribe, bantu subscribe, lonceng dinyalain biar besok Endless Tower-nya enak, nggak ketinggalan. Jam 5:30 sore kita lantai 100 ya, 2 garam plus baron tuh, enak banget tuh. Thank you Dimas Prayoga, udah subscribe. Thank you Akuma Goki, thank you banget. Salam buat Skyfall. Ya, nanti saya sampein. Ngeslotin item boleh, tapi Zeni tuh pokoknya kalian tuh harus punya buat snapping. Justru yang saya saranin itu yang di GB itu tuyul aja. Soalnya gini, kalian main karakter kalian itu mayoritas itu sudah bisa Endless Tower, party pasti dapat. Tapi tuyul kalian kan belum tentu dapat party. Jadi saya saranin kalau yang mau di GB sama saya saranin itu selalu saranin itu char kecil aja semua. Jangan char gede. Kalau char gede itu sudah bisa sendiri soalnya. Apply aja char kecilnya, tuyul-tuyulnya yang level 60, level 55 kayak gitu, apply aja. Ghost Red aman nggak? Aman. Si Jeremy tuh lagi sibuk kayaknya dia, jadi mungkin lagi banyak kerjaan kali ya. Ekor yang bagus buat Shadow Chaser apa? Shadow Chaser banyak ekor bagus tuh. Tapi kalau buat WoE, ekornya ya yang kalian bisa pakai Godswing bisa, Paus bisa. Buat yang free to play Beastel bisa, Sprint Goblin bisa, Puriku bisa. Tapi terbaik tetap Magic the Fairy ini, boneka robot ini. Ini sudah terbaik, udah nggak ada lawan ini buat WoE, ini udah terbaik. Top country minggu ini kan baru mulai minggu ini. Baru hari Senin. Purwokerto nggak ada komunitas ROM. Kota kecil, bro. Jangankan komunitas ROM, Starbucks aja nggak ada, McD aja nggak ada. Biotit, nggak ada biotit. Nggak pernah WoE, saya WoE terus, bro. Oke, saya offline dulu, saya pamit offline dulu, saya mau tidur. Besok, pokoknya kalian pantengin jam 5:30 tuh saya online besok buat ke Endless Tower. Oke, saya pamit dulu, saya mau offline, saya mau tidur. Sampai ketemu besok ya.